panitia juga sudah menyampaikan lebih awal ke masing-masing narasumber adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin dalam konteks untuk pemajuan kebudayaan, serta upaya lain yang ditempuh untuk melakukan revitalisasi jejak peradaban rempah di wilayah itu. Kita ingin mendapatkan gambaran sebetulnya sejauh mana geliat kegiatan yang berkaitan dengan jalur rempah di Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya di Kota Banjarmasin. Karena dalam peta jaringan rempah yang telah dirilis oleh Kementerian, Kota Banjarmasin menjadi titik penting di dalam rute perdagangan rempah dan menjadi bagian yang akan dieksplor oleh tim Komite Jalur Rempah. Bukan hanya Banjarmasin, tapi juga ada daerah lain di Kalimantan Selatan, yaitu Amuntai. Nah, koneksitas dua daerah ini dan juga termasuk relasi dengan daerah lain itu menarik untuk kita gambarkan untuk melihat sebetulnya bagaimana peran penting Kota Banjarmasin dalam era perdagangan rempah dan seberapa besar kontribusi Kota Banjarmasin sendiri sebagai bandar perdagangan yang berkembang pesat di Nusantara, paling tidak dari paruh kedua abad ke-17 hingga abad ke-19 akhir. Pembicara kedua kita nanti adalah Kepala Museum. Beliau tentu akan berbicara banyak mengenai potensi tinggalan yang ada, jejak yang ada yang terekam dengan baik di Museum Lambung Mangkurat. Nah, secara artefaktual memang sangat mungkin bisa kita buktikan karena jejak historisitas dan arkeologis dari perjalanan rempah itu menjadi bukti betapa geliat daerah itu menjadi sangat menarik untuk ditampilkan kembali melalui koleksi-koleksi museum yang ada. Dan pembicara kita yang ketiga, Pak Mansur, saya kira pernah kita bertemu dalam webinar yang digelar oleh BPCB beberapa waktu yang lalu ya. Itu kami mengharapkan ada satu gambar secara komprehensif tentang dinamika jalur rempah di Kalimantan Selatan pada khususnya. Lalu bagaimana korelasinya dengan dan hubungan koneksitas dengan dunia lain, tidak hanya di Kalimantan Selatan, tapi juga di wilayah-wilayah pesisir, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dengan Sulawesi Selatan, Jawa, dan Sumatera. Jadi koneksitas itu yang menggambarkan betapa penting kehadiran Banjarmasin, khususnya dalam era keemasan perdagangan rempah di Nusantara. Baik, untuk menghemat waktu, saya persilakan pembicara pertama, Bapak Muhammad Ihsan Al-Haq. Saya persilakan Bapak untuk presentasi 15 sampai 20 menit, Pak. Saya persilakan. Oke, terima kasih Pak Muslimin. Ya. Kawan-kawan narasumber dan para youtuber ataupun para pemirsa yang menyimak diskusi pada siang menjelang sore pada hari ini, izinkanlah kami Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Banjarmasin menyampaikan beberapa hal terkait dengan pemajuan kebudayaan dan upaya revitalisasi nilai-nilai peradaban rempah khususnya di Kota Banjarmasin. Tanggal 24 September 2020 ini adalah hari jadi ke-494 Kota Banjarmasin. Jadi sudah hampir setengah milenium Kota Banjarmasin ini berperan dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya bagi warga Banjarmasin yang berada di paling selatan di Kalimantan Selatan. Kota ini atau dulunya adalah kampung yang berada di tepian atau diapit oleh sungai besar, Sungai Barito, dan anak-anak sungainya, termasuk Sungai Martapura, Sungai Buin. Jadi dulu adalah kampung yang kemudian berubah menjadi bandar dagang. Seiring dengan perpindahan kerajaan dari negara Daha, saya mencatat air minum dulu, ke Banjarmasin,
bertepatan dengan dibentuknya Kesultanan Banjarmasin pada tanggal 24 September 1526, 494 tahun yang lalu. Banjarmasin memang sejak awal didirikan adalah sebagai bandar dagang, kota dagang, yang mana kota ini menjadi transit perdagangan barang dan jasa dari saat itu dari pedalaman Kalimantan menuju luar Kalimantan, atau sebaliknya dari luar Kalimantan menuju daerah-daerah pedalaman, baik di lingkungan Kalimantan sekarang, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Timur. Dan pada saat dulu ya termasuk juga Kalimantan Barat. Peran ini masih bertahan sampai setengah milenium kemudian. Jadi sebagai kota perdagangan. Nah, dalam kaitan dengan jalur rempah, tentunya kota ini juga adalah menjadi pusat perdagangan. Jadi dari hulu-hulu sungai, dari hulu barito, nah, perdagangan rempah-rempah, sahal, kalau dalam bahasa Banjar adalah lada, nah, termasuk juga hasil-hasil hutan, bisa madu, terus juga rotan, ataupun upa, dan lain sebagainya. Di Banjarmasinlah itu dikumpulkan, dan kemudian diangkut oleh kapal-kapal. Nah, saat itu jung-jung besar, nah, sampai ke negeri Cina sana. Nah, jadi, kota ini memang tidak menghasilkan rempah, tetapi menjadi bagian penting dalam jalur perdagangan rempah. Nah, dalam kaitan tersebut, peran itu dilakoni sampai berabad-abad. Nah, kemudian mencapai puncaknya menjelang runtuhnya Kesultanan Banjarmasin sekitar abad ke-17 setelah berakhirnya Perang Banjar, maka kemudian peran sebagai jalur perdagangan utama khususnya di Pulau Kalimantan ini sudah mulai bergeser. Akan tetapi tinggalan-tinggalan sejarahnya masih banyak, masih bisa dilacak jejak-jejaknya, baik itu secara antropologis, baik itu secara kultural maupun secara fisik, masih ada bahwa menandakan kota ini, kota tua ini merupakan pusat perdagangan di masa silam. Selain itu juga dalam kaitan dengan kebijakan kami di pemerintah kota, sudah dalam beberapa tahun ini memang mengamati dan kami ingin melakukan sebuah upaya pewarisan kepada generasi muda, terutama anak-anak muda, terutama milenial yang di Banjarmasin mungkin banyak ketinggalan informasi tentang bagaimana sebenarnya Banjarmasin itu menjadi salah satu pusat perdagangan di luar Pulau Jawa pada masa ini. Nah, pemerintah kota menghimpun berbagai bahan-bahan, termasuk juga melakukan upaya restorasi, kelestarian, apa saja yang bisa dilakukan. Pertama, dalam kaitan beberapa waktu ini adalah keinginan daripada pemerintah nasional Republik Indonesia untuk menginventarisasi jalur-jalur rempah di Indonesia. Nah, hal ini juga tentu
sangat relevan dengan kebijakan pemerintah kota ingin melakukan upaya pelestarian dalam kaitan juga sebagai kota pusaka. Kita termasuk di dalam jaringan kota pusaka Indonesia. Nah, sudah barang tentu menjadi amanat bersama, menjadi sebuah tanggung jawab pemerintah dan semua pihak stakeholder untuk menjadikan bagaimana tinggalan-tinggalan sejarah, bagaimana warisan peradaban masa silam itu bisa dilestarikan dan diwariskan bagi generasi-generasi dan berikutnya. Ada beberapa langkah konkret yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin terutama dalam 10 tahun terakhir. Nah, pertama kita memang melakukan kebijakan yang berbentuk produk-produk hukum. Ada landasan-landasan yuridis yang kita lakukan agar berbagai tinggalan sejarah ataupun kebudayaan dalam kaitan jalur rempah dan juga tentang peradaban sungai. Karena Banjarmasin ini sebuah kota yang cukup unik dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Kota ini awalnya adalah dari delta yang ada, terbentuk dari delta di Sungai Barito dan pertemuan Sungai Barito dan Sungai Martapura. Nah, kemudian kota ini dilalui oleh ratusan sungai-sungai, sungai besar dan sungai kecil, dan terusan-terusan. Nah, sehingga sebuah majalah di Eropa pada tahun 1930-an pernah menyebut bahwa Banjarmasin ini adalah Venesia Romblong. Jadi kota ini sampai sekarang masih bisa dilacak jejaknya, keberadaan sungai-sungai yang ratusan itu masih bisa ditemukan. Dan sebagian besar masih bisa dilayari ataupun dilakukan aktivitas-aktivitas oleh masyarakat di sekitarnya. Dalam rangka kaitan dengan jalur rempah, pelestarian tentang kota sungai, nah, pemerintah juga telah menerbitkan beberapa aturan tentang bagaimana melestarikan dan menjaga posisi Banjarmasin ini supaya tidak kehilangan jati dirinya. Pertama, kami menerbitkan tentang peraturan daerah nomor 2 tahun 2007 tentang pengelolaan sungai. Nah, nantinya sungai-sungai ini adalah bagian atau mosaik daripada jalur rempah secara keseluruhan, di mana sungai-sungai, sungai besar, sungai kecil, itu mengantarkan para pedagang dan transaksi barang dan jasa dalam masa atau era jalur rempah. Nah, melalui sungailah jalur rempah itu diperkenalkan ke dunia luar, sampai ke Cina, ke Eropa, dan berbagai penjuru sungai, penjuru dunia lain. Kemudian juga kami menegaskan dalam bentuk produk hukum tentang bangunan panggung. Karena bagaimanapun juga, bangunan panggung ataupun rumah panggung itu memang karakteristik hunian di daerah rawa-rawa. Ini juga menjadi catatan penting karena dari rumah-rumah inilah juga dikumpulkan rempah-rempah dari pedalaman, apakah itu lada, kayu manis, hasil rotan atau hasil hutan lainnya, nah, yang dijual kemudian ke bandar-bandar dagang, dalam hal ini dikumpulkan kemudian di Banjarmasin untuk diangkut oleh para pedagang keluar daripada Banjarmasin.
Kemudian beberapa tempat ataupun lokasi ataupun bangunan tempatnya yang kami yakini sebagai sisa dari zaman keemasan rempah itu kita tetapkan dengan peraturan daerah sebagai benda atau tinggalan cagar budaya. Itu juga kita tetapkan. Nah, jadi peninggalan-peninggalan pada masa jalur rempah, kemudian bangunan-bangunan yang berusia 50 tahun lebih, nah itu kita tetapkan sebagai cagar budaya, dan dengan demikian diharapkan pemerintah, masyarakat, ataupun siapa saja bisa lebih punya pegangan untuk melestarikan ataupun merawat tinggalan-tinggalan tersebut. Kemudian satu hal yang penting juga, jalur rempah ini khususnya di Banjarmasin terkait juga dengan begitu banyaknya sungai dan anak-anak sungai. Nah, kami juga menetapkan satu aturan, peraturan wali kota tentang bagaimana pengelolaan dan pengembangan sungai-sungai tersebut untuk kemudian dapat dijadikan sebuah wisata, wisata berbasis sungai. Ini yang lagi kami galakkan sekarang ini, agar para wisatawan tidak hanya menikmati tentang eksotisme sungai-sungai yang ada di Banjarmasin yang jumlahnya ratusan, tetapi juga bisa sekalian diajak untuk dilakukan edukasi tentang jalur rempah yang ada di Banjarmasin itu. Nah, kemudian juga kami merasa tidak cukup hanya dengan demikian. Jadi kita tetapkan lagi beberapa bagian daripada kota ini yang merupakan bagian daripada sejarah masa lalu, termasuk juga tentang sejarah perdagangan rempah, itu sebagai bagian daripada kota pusaka. Nah, kita ada penetapan sebagai kota pusaka. Nah, terus, terakhir di tahun 2019 tadi, kami melalui keputusan wali kota menetapkan tim ahli cagar budaya, nah, yang nanti akan melakukan inventarisasi, melakukan penilaian, kunjungan lapangan dan lain sebagainya, dan sudah kita kirim ke Jakarta kawan-kawan dari PACB ini untuk mendapatkan sertifikasi, dan alhamdulillah sudah mereka memiliki sertifikasi, sehingga ini juga membantu kami dalam pelestarian berbagai situs-situs ataupun yang diduga situs yang ada di Banjarmasin, dan tidak sedikit diantaranya adalah terkait dengan masa-masa keemasan jalur rempah. Selain itu juga, sebenarnya tahun 2021 ini kami akan membangun museum sebenarnya. Tapi bukan museum rempah, tetapi museum sungai. Mungkin satu-satunya di Indonesia. Ya, sebenarnya kita sudah DIY-nya sudah kita siapkan. Tinggal pembangunan fisiknya kemarin kita anggarkan 5 miliar. Nah, sebenarnya sudah. Tetapi karena COVID lalu terjadi realokasi. Realokasi. Dan ini mungkin kami perjuangkan lagi. Mudah-mudahan bisa di tahun yang akan datang. Nah, di museum sungai ini juga akan dijelaskan sarana apa saja yang mengangkut rempah-rempah ini. Nah, apa dalam bentuk miniatur ataupun dalam bentuk foto-foto ataupun dalam hal lainnya, yang tentunya kami nanti minta bantuan ataupun asistensi dari kawan-kawan permuseuman untuk bagaimana menjelaskan dulu rempah-rempah yang dari pedalaman di Kalsel, di Kalteng, di Kalteng, saat itu yang kemudian dihilirkan
ke Sungai Barito yang kemudian diangkut ke mana saja, dari Jawa dan ataupun ke negara-negara Asia. Nah itu sarananya kapalnya apa? Nah jung-jung besar katanya. Nah ini juga terus jungnya bagaimana dibuat? Apakah ini di daerah Alalak yang dekat dengan Kota Banjarmasin yang sekarang masih terkenal sebagai sentra pembuatan perahu tradisional? Nah, apakah di situ atau dari Jawa atau dari mana? Tetapi berdasarkan hasil pembicaraan singkat dengan kawan-kawan pengrajin pembuat perahu di Pulau Sewangi, namanya Pulau Sewangi itu khusus membuat perahu-perahu, bahan bakunya dari Kalsel, dari pedalaman Kalteng. Itu memang kata mereka sejak zaman dulu memang perahu-perahu besar dibikin di situ. Ada kemungkinan bahwa alat transportasi mengangkut rempah-rempah di kerajaan ataupun kesultanan Banjarmasin bisa menggunakan buatan mereka, kawan-kawan dari Pulau Sulawesi. Sekarang masih, mereka masih cuma sekarang tidak membuat kapal-kapal besar, hanya perahu-perahu yang relatif lebih kecil dari masa saat itu. Bapak-Ibu sekalian, jadi dalam hal ini pemerintah kota kaitan dengan jalur rempah ini memang kita sudah menjadi bagian ya dari kebijakan. Jadi kebijakan, jadi tidak hanya sebuah harapan, tapi sudah kami upayakan, lakukan beberapa tahun ini, karena kita juga sangat berkepentingan dalam hal itu. Pertama ingin menegaskan bahwa Banjarmasin adalah kota pusaka yang banyak peninggalan-peninggalan di masa silam. Kemudian ingin menegaskan bahwa Banjarmasin adalah kota sungai yang mana sejarah yang ada di Banjarmasin tidak lepas dari pergerakan ataupun aktivitas di sungai. Ada rumah lanting dan lain sebagainya, ada cukung, ada perahu, ada tambangan, ada ketimbing, ada dan lain sebagainya. Nah kemudian juga kita berkepentingan, ini sebuah obsesi masa depan sebenarnya, harapan kita bahwa kita pengennya sungai Banjarmasin ditetapkan nantinya, kita harapkan itu menjadi warisan budaya dunia. Jadi kota warisan dunia sebagaimana Sawah Lunto, ini kita ingin Banjarmasin menjadi kota sungai. Kota sungai. Jadi ditetapkan oleh UNESCO. Tapi ini memang perjalanan yang panjang. Jadi kami mengumpulkan bahan-bahan, dibantu oleh kawan-kawan dari akademisi dan pihak-pihak terkait. Bagaimana warisan dari masa silam ini dapat ditetapkan suatu hari menjadi warisan dunia, terutama berkaitan dengan sungai. Nah, dalam kaitan ini juga kami sangat berkepentingan dan berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang memfasilitasi terselenggaranya acara ini, terutama dengan jalur rempah. Nah, tentunya ini menjadi poin tersendiri atas harapan kami. Mudah-mudahan suatu saat nanti sungai di Banjarmasin atau sebagai kota sungai ditetapkan sebagai warisan dunia. Ini sebuah perjalanan panjang, tetapi tidak salah kita memulainya dari sekarang. Kira-kira demikian dulu apa yang ingin kami sampaikan. Mungkin ada diskusi-diskusi bisa kita lakukan pendalaman lebih lanjut lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, sorry tadi saya unmute. Ya, terima kasih kepada Pak Iksan atas presentasinya. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dwi Sulaksono untuk menyampaikan materinya seputar kaitan dengan koleksi yang dimiliki oleh Museum Lambung Mangkurat, terutama jejak artefaktual berkaitan dengan jalur rempah di Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Waktu sama Pak, 15 sampai 20 menit. Saya persilakan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau bisa sambil ditayangkan itunya ya, PowerPoint punya saya tuh. Ya, kalau kita bicara mengenai komoditas perdagangan rempah-rempah di Kalimantan Selatan ya, itu tentu tidak bisa dipisahkan kapan mulainya rempah-rempah itu menjadi satu kebutuhan pokok, kebutuhan utama yang kemudian menjadi satu komoditas besar di dalam terutama jalur perdagangan dan jalur perdagangan rempah-rempah sampai dengan malah yang lebih besar itu jalur perdagangan maritim lewat kegiatan perdagangan Hindia Belanda dan Cina Utara, Cina Westward, ya. Kalau kita lihat pada slide berikutnya, maka kita tentu bertanya ya, kapan sebenarnya jalur rempah-rempah itu dimulai? Yang oleh Kern dan Van Hegeren itu penduduk di wilayah kepulauan bagian selatan itu yang dimaksud adalah Austronesia. Jadi penduduk Austronesia ini sudah dimulai. Kern dan Hegeren ini adalah seorang ahli etnogeografi ya, yang memahami lewat peristiwa bumi, di mana kemudian pada 6.000 sampai 8.000 tahun yang lalu pada peristiwa migrasi penduduk suku-suku bangsa Austronesia itu. Siapa penduduk Austronesia adalah penduduk yang tinggal di wilayah kepulauan bagian selatan. Itu tentu dipisahkan dengan penduduk yang tinggal di wilayah utaranya. Jadi Southern dan Northern. Bagian itu dipisahkan, kalau kita lihat pada peta itu ada satu garis ekuator, maka di atasnya ini ada garis Mediterranean. Nah, di antara garis Mediterranean ini, penduduk yang di bagian wilayah selatan itu disebut penduduk Austronesia. Sedangkan yang di atas itu disebut rumpun melanoid. Karena pada satu peristiwa migrasi penduduk yang dimulai 6.000-8.000 tahun yang lalu itu tentu sudah terjadi proses mitosis pada peristiwa genetik yang mempengaruhi pada bagian sel melanin. Jadi dipisahkan oleh warna kulit. Yang di utara itu biasanya lebih putih, yang di selatan ini penduduk Austronesia. Nah, rumpun Austronesia ini menyebar. Bellwood tahun 2002 itu meyakinkan bahwa migrasi pertama penduduk Austronesia itu 4.000-6.000 tahun yang lalu, itu pintu masuknya dimulai dari Taiwan. Jadi lebih dikenal dengan teori The Out of Taiwan, di mana penduduk Austronesia ini masih merupakan kehidupan masyarakat yang pastoral nomadisme. Jadi masih kegiatannya berburu dan hidup masih secara karnivora. Karnivora, dan tentu kita tidak bisa bayangkan bahwa makhluk Austronesia pada masa itu sudah Homo sapiens. Rumpun masyarakat pastoral nomadisme ya, seperti itu masih menunjukkan ciri-ciri Homo erectus. Jadi pada peristiwa 4.000 sampai 6.000 tahun yang lalu. Namun kebiasaan untuk mengawetkan daging hewan buruan itu ya, daging hewan buruan itu masyarakat pastoral nomadisme seperti itu sudah mengenal teknologi memasak makanannya. Jadi daging itu sudah mulai, daging hasil buruan itu sudah mulai dimasak, kemudian diawetkan menggunakan bahan rempah-rempah. Seperti merica ya, merica, sahang itu. Sahang, jintan, kemudian ketumbar, kemiri, itu sudah digunakan untuk bahan mengawetkan makanannya selama melakukan bekal perjalanan jauh untuk kegiatan berburu dan meramu. Dan biasanya pada waktu itu, bekal makanan itu dikemas di dalam satu kemasan yang dibuat dari kulit kayu. Jadi puya dan tapa. Puya, tapa, atau daluang yang oleh Bellwood itu disebut dengan hidden treasure atau living fossil. Living fossil atau hidden treasure. Gitu.
Jadi kemasan kulit kayu itu sendiri, bark layer itu untuk mengemas daging selama bekal, selama kegiatan berburu itu menjadi menarik teknologinya untuk dipahami dan dipelajari secara tersendiri yang disebut oleh Bellwood dalam teorinya The Art of Taiwan itu dengan teknologi return. Nah, bagaimana teknologi return itu menjadi lebih menarik kalau kita ingin mempelajari bagaimana masyarakat mulai pertama kali mengenal bahan rempah-rempah sebagai bahan pengawet makanan, dagingnya. Dan juga digunakan sebagai bahan stimulan. Bahan stimulan untuk menghangatkan tubuh selama melakukan kegiatan pastoral nomadisme seperti itu. Tentu kita tidak bisa bayangkan bahwa kehidupan masyarakat pastoral nomadisme seperti itu sudah benar-benar homo sapiens. Nah, sebagian masih menunjukkan ciri-ciri homo erectus, terutama pada kebiasaan hidupnya, pola behaviornya yang karnivora. Baru kemudian pada 1.500 tahun yang lalu, ini baru-baru saja, 1.500 tahun yang lalu, masyarakat mulai mengenal kegiatan mulai berubah pola hidupnya dari yang semula karnivor menjadi herbivor. Herbivor yaitu dengan pertama kali dikenalnya jenis tanaman malai, gandum, padi, ya, yang menyebar dari Mesopotamia, kemudian menyebar sampai ke wilayah wilayah Asia Barat, Asia Tengah, sampai ke seluruh wilayah. Sehingga pola hidupnya juga sudah agraris. Dan budaya Melayu itu sendiri sebenarnya diambil dari kata malai, malai padi. Pada waktu benih padi atau gandum itu tumbuh 3 daun, kemudian keluar malainya, itu malai buahnya, itu disebut malai. Sehingga lebih dikenal dengan malai culture itu, ya. Lebih dikenal dengan malai culture seperti itu. Kita bisa bayangkan bahwa temuan-temuan 1.500 tahun yang lalu ini sangat penting artinya bagi kemajuan perkembangan kebudayaan manusia, terutama pada kebiasaan makannya yang semula karnivor menjadi herbivor. Jadi berpengaruh pada pola swelling, mengunyah makanannya yang tadinya jet beat itu menjadi edge to edge. Dan ini dibuktikan lewat temuan dari penelitian ortodonti pada susunan gigi premolar bagian atas ini, morfologi gigi pada premolar bagian atas itu dijumpai temuan ortodonti. Kemudian pada bagian atas dari jaws juga ditemukan pola susunan morfologi gigi yang bikapit itu mahkotanya satu tapi akarnya dua, dan itu menunjukkan bahwa pola hidup masyarakat sudah mulai mengalami perkembangan evolusi pada biologinya, evolusi biologinya, terutama pada pola swelling, mengunyah makanannya. Pada pola swelling, mengunyah makanannya, dan ini menjadi satu lonjakan besar yang sangat disenangi oleh kehidupan manusia pada waktu itu, terutama orang-orang Eropa. Karena dengan pola swelling seperti itu, maka manusia pada waktu itu, rumpun Austronesia sudah mulai bisa mengembangkan pola-pola bahasa lewat bahasa konsonan dan bahasa. Terutama mulai bisa membunyikan bunyi-bunyi vokal huruf F dengan V. Jadi arsip yang dahulu, kalau kita mengenal bahasa Melayu itu ya, disebut arsip. Pada bahasa Jawi, ini rumpun Jawi, Jawi itu sama dengan gandum. Gandum, jadi sebutan Jawi ini adalah gandum. Jawawut, jadi masyarakat itu adalah masyarakat yang mulai merubah makanannya dari karnivor menjadi herbivor. Dan bahasanya juga berkembang menjadi bahasa Jawi. Bahasa Jawi ini, rumpun bahasa Jawi ini beda dengan rumpun Arab Melayu. Jadi bahasa Jawi pada waktu itu masih belum bisa membedakan perbedaan konsonan bunyi F dengan P. Jadi kalau membunyikan arsip, maka disebut akhirnya itu dengan huruf P. Karena belum bisa membunyikan vokal-vokal bahasa seperti itu. Beda dengan bahasa Melayu, bahasa Melayu Banjar yang mulai bisa membedakan konsonan huruf F dengan P. Nah ini tentu juga ada perbedaan pada kemajuan kebudayaan yang ditandai lewat perubahan evolusi. Di mana AFC Wallace membedakan bahwa perilaku seperti itu akan terlihat pada bagian perubahan unsur-unsur kimia dan biologi di dalam tubuh manusia dan pada bagian phenetic behavior-nya. Phenetic behavior yaitu perilaku-perilaku yang terkandung, inherit, yang diturunkan secara genetik.
dari yang diturunkan secara genetik. Nah, pola genetik behavior itu akan selalu muncul menjadi satu bagian perilaku behavior dari rumpun-rumpun budaya Austronesia itu yang terutama pada pola-pola kebiasaannya menggunakan bahan-bahan rempah-rempah sebagai kebutuhan utama untuk masakan, rasa masakannya itu. Nah, dari sanalah sebenarnya rempah-rempah itu mulai dikenal dan mulai disukai, mulai menjadi kebutuhan. Mulai menjadi kebutuhan pokok, kebutuhan hidup dari masyarakat rumpun Austronesia itu. Kemudian kita lihat rumpun Austronesia itu kemudian pada abad ke-7 dan 8 itu mulai bermigrasi dari ada satu migrasi penduduk dari rumpun Austronesia itu yang migrasinya itu migrasi perdagangan yang lewat Goja, Madagaskar. Dan ini masuk ke Semenanjung Malaysia, ini yang dikenal sebagai migrasi pertama dari perdagangan rempah-rempah. Kemudian yang kedua adalah migrasi kedua yang lewat Madagaskar. Ini Semenanjung Harapan, Madagaskar. Ini mulai dikenal jalur rempah-rempah yang lewat jalur perdagangan maritim. Di antara pola budaya yang agraris dengan yang maritim, ini kemudian terjadi satu kontak-kontak perjumpaan kebudayaan yang menyebabkan satu peristiwa yang diproses akulturasi budaya yang mempengaruhi pada bagian genetic behavior dari masyarakat di wilayah Asia Pasifik seperti itu. Genetic behavior itu bisa terlihat ya, terutama di dalam unsur-unsur bahasa, religi, tradisi-tradisi lisan, dan pemakaian-pemakaian objek-objek benda budaya yang bisa dijumpai dalam ornamen motif, seperti pada motif yang dijumpai pada puakumbu, kain puakumbu di Kalimantan Barat, kemudian kain ulap doyo di Kalimantan Timur, dan juga barklot, pakaian dari kulit kayu, yang kita sebut hidden treasure itu, kuya, tapa, dan daluang itu. Nah, di sana mulai muncul motif-motif. Mulai muncul. Ya, terus ya. Di sana ini mulai muncul. Slide-nya bisa di... pindahkan lagi barangkali slide berikutnya ya supaya ya, saya tampilkan. Di sana, ya, okay. Di sana mulai muncul motif-motif yang bisa dikenal itu sebagai the early motif of Indonesian textile. Biasanya motif itu lebih dijumpai pada textile. Jadi lebih dikenal dengan the early motif of Indonesian textile. Dan motif-motif itu sebelum diterapkan ke dalam ke dalam textile ya, itu sudah mulai diterapkan ke dalam ornamen benda-benda budaya seperti ini. Ini pada ornamen motifnya bisa dijumpai benda-benda pada masa klasik Hindu-Buddha seperti ini. Ornamen motifnya lebih menunjukkan ciri-ciri yang natural, aesthetic, and pilgrim. Natural itu biasanya digambarkan dengan pola-pola geometris, gunung, awan, sungai, seperti itu. Kemudian yang aesthetic itu yang syarat dengan makna, falsafah, makna hidup. Sedangkan yang pilgrim itu syarat dengan makna religi, keyakinan-keyakinan agama yang menyebar di dalam rumpun budaya Austronesia, terutama dalam pemakaian bahan rempah-rempah. Sehingga bahan-bahan rempah-rempah dan palawija itu juga seringkali muncul di dalam pola motif floral plantation itu. Ini dijumpai di dalam objek benda budaya tinggalan di museum seperti ini pada masa klasik. Dan kita lihat ini pada masa perdagangan Hindia Belanda, jadi pada periode masa klasik sampai perdagangan Hindia Belanda, ini dijumpai objek-objek benda budaya. Objek-objek benda budaya diantaranya yaitu struktur, ya. Struktur yang dijumpai di dalam candi Agung dan Candi Laras. Kemudian juga ini Sidayatra. Jadi prasasti Sidayatra ini biasanya ditempatkan di dalam bagian lunas perahu. Jadi di bagian lunas perahu, bagian sampung depan ini diterakan prasasti Sidayatra ini yang artinya adalah doa untuk mendapatkan keselamatan selama melakukan perjalanan pelayaran jauh. Nah, ini sudah terlihat pada pola budaya maritim yang dimiliki oleh masyarakat Banjar. Pengaruh dari Hindia Belanda, terutama Cina Westward, perdagangan Cina Utara itu bisa dijumpai pada temuan arca di Pangkara.
Nyarca di Pangkara ini adalah dewa laut ya, yang selalu memberikan keselamatan selama perjalanan laut lewat jalur maritim. Nah, sehingga kita bisa kenali bahwa pada budaya Banjar, jalur maritim dan jalur perdagangan rempah-rempah itu sudah mulai dikenal dengan menggunakan kapal-kapal dagang besar seperti ini. Sebagian kapal dagang besar seperti ini jarak tempuhnya tentu lebih jauh ya ketimbang kapal yang susunan layarnya ini layar dua. Dan ini bisa dibedakan pada susunan kapal Banjar, kapal palayar Banjar yang susun dua ini, layar susun dua, ini masih dilengkapi dengan sampung depan dan sampung belakang. Biasanya motifnya ini burung enggang dan naga. Itu yang membedakan antara yang male and female. Jadi ada male boat and female boat. Kalau burung enggang, ini sampungnya itu biasanya perahu laki, orang Banjar bilang. Tapi kalau naga, maka itu perahu bini, orang Banjar bilang seperti itu. Nah, perahu jenis-jenis kapal dagang seperti inilah yang dulu membuat konten perdagangan komoditas rempah-rempah. Waktu itu jalur perdagangan rempah-rempah sampai ke Jawa Bali, bahkan sampai Brunei, negara Brunei Darussalam. Sebagian juga yang lewat jalur maritim, lewat jalur perdagangan rempah-rempah Madagaskar itu, ini juga sudah sampai ke Eropa. Jenis kapal dagang seperti ini yang masih dijumpai di Pelabuhan Trisakti. Kemudian untuk pembuatan kapal dagang, yang Pak Iksan bilang itu ya, kapal Banjar itu masih memproduksi. Ini di milik Haji Amin di Queen Alalak. Pak Haji Amin sampai sekarang ini masih memproduksi jenis kapal-kapal besar seperti ini yang digunakan untuk di samping kapal nelayan juga digunakan untuk kapal dagang. Dan banyak pesanan kapal pesiar yang harganya itu cukup lumayan. Sampai sekarang itu saya sudah melakukan penelitian dan sudah terbit dalam buku. Dan ini mungkin juga akan menjadi menarik kalau kita mempelajari ini mengenai ethno-engineering-nya. Bagaimana masyarakat Banjar yang mengenal pola-pola ethno-engineering di dalam teknologi return. Kita sehingga mempelajari warisan budaya rempah-rempah tidak terlepaskan dari bagaimana kita saving for technology and knowledge-nya. Ya. Terutama pada bagian ethno-engineering-nya. Kemudian kita lanjut ya, pada perdagangan Hindia Belanda, China Westward, itu Asia Pasifik untuk memperoleh rempah-rempah, itu komoditas yang besar di sana pada waktu itu adalah lada hitam. Lada hitam ini komoditas besar, sehingga Sultan Adam Al-Wasif Bilah waktu itu sempat mendapat julukan oleh Belanda sebagai Sultan Lada Hitam. Di samping itu juga minyak palawija. Palawija seperti jintan, sahang, ketumbar, merica, itu juga jenis-jenis jahe, itu ginger, dan sebagainya. Ini termasuk jenis palawija. Kemudian rempah-rempah, juga rempah-rempah. Dan yang utama adalah getah damar. Getah damar ini juga menjadi komoditas perdagangan Hindia Belanda pada waktu itu, di samping kayu manis. Getah damar, kemudian barus. Ya, barus. Mengenai barus dan kemenyan ini sebenarnya pedagang Persia dan Turki, sudah memasuki wilayah Asia, Indonesia, untuk mendapatkan barus kemenyan dari getah kamper. Yang tujuannya adalah untuk dijadikan bahan untuk pembuat kaca. Jadi kamper itu diperlukan untuk bahan polimer untuk membuat kaca. Kaca gerabah di samping keperluan religi untuk penguburannya. Di samping komoditas besar itu adalah minyak kelapa. Ini juga menjadi komoditas besar perdagangan Hindia Belanda yang sudah dimulai abad ke-7 dan 8 lewat Goja. Namun Goja dan Gujarat ini bukan satu wilayah yang aman. Ini dahulu sering kali terjadi perampokan-perampokan di laut. Sehingga jalur perdagangan maritim kemudian dipindahkan lewat jalur perdagangan maritim yang besar yang kedua, yaitu lewat Madagaskar. Nah, lewat Madagaskar inilah mulai menyebar budaya-budaya maritim yang menggunakan kapal-kapal layar besar yang jaminan keamanannya itu dijamin oleh maskapai perdagangan Hindia Belanda pada waktu itu sampai dengan kedatangan bangsa-bangsa kolonial ke Indonesia. Di antara abad itu dimulai abad ke-12 dan 14 Masehi ya. 12 dan 14 Masehi lewat Madagaskar. Tapi di antara periode abad itu sebenarnya bangsa Cina Utara juga sudah mulai melakukan kegiatan perdagangan. Jadi Cina Westward lewat perdagangan Cina Utara
itu juga sudah mulai melakukan aktivitas kegiatan perdagangan seperti tekstil, manik-manik, kaca serta keramik. Itu sudah mulai masuk di sana, dan terutama pada manik-manik kaca polikrom dan monokrom. Ya, habrur, manik biru itu sudah mulai menjadi komoditas dagang yang bersamaan dengan aktivitas kegiatan dagang rempah-rempah. Dan itu, bagaimana proses itu terjadi, satu proses peristiwa akulturasi tentu berlangsung pada bagian behavior-nya, pada bagian phonetic behavior-nya. Bagaimana masyarakat di Indonesia mengaktifkan bagian-bagian kebudayaannya yang inherent itu diaktifkan menjadi satu bagian kebudayaan yang berhubungan dengan falsafah hidup, ideologi, religi, kegiatan agama yang dapat menjamin keberlangsungan keutuhan dari budayanya yang tetap menunjukkan pola-pola budaya dari rumpun Austronesia. Ya, rumpun Austronesia tadi dibedakan dengan yang melanoid. Melanoid bagian bagian northern, Austronesia penduduk kepulauan bagian selatan. Pintu masuknya diyakinkan lewat Taiwan. Jadi dengan teori di out of Taiwan. Saya juga ada satu terbitan bersama dengan Chi San Chang itu dalam terbitan jurnal yang menerbitkan mengenai potensi budaya kulit kayu, Bartlett, The Hidden Treasure. Itu nanti bisa dijumpai juga sana. Kemudian pada periode berikutnya yaitu pada periode Islam dan kolonial. Islam dan kolonial ini masuk sesudah periode Hindia Belanda. Kemudian Islam kolonial itu terutama pedagang-pedagang dari Turki dan Persia yang juga masuk bersamaan dengan periode Hindia Belanda untuk melakukan kegiatan aktivitas perdagangan terutama di dalam mencari kebutuhan kamper tadi, barus, kemenyan itu ya, yang dijadikan bahan untuk formulasi bahan kaca. Tiga menit lagi ya Pak untuk ya. Mas Dwi, tiga menit lagi ya. Oke, silakan. Kesultanan Banjarmasin itu sendiri, itu sudah mulai, Kesultanan Banjarmasin baru mulai berdiri pada abad ke-15 Masehi. Jadi abad ke-15 Masehi sesudah masa klasik dan Hindia Belanda, itu periode Kesultanan Banjarmasin. Dan bangsa-bangsa kolonial itu masuk ke Kalimantan Selatan untuk mendapatkan lada hitam. Pada periode kepemerintahan Sultan Adam Al-Wasit Billah, di mana komoditas dagang lada hitam itu sampai akhir zaman kolonial 1942, itu akhir kolonialisme, lada hitam ini merupakan komoditas besar di samping kayu manis dan di samping kayu manis. Jadi lada hitam dan kayu manis. Ada satu bukti dari kedatangan bangsa-bangsa orang Persia dan Turki itu bisa dijumpai pada motif itu tadi yang kalau kita lihat ya. Pada motif atas di atas ini stempel, pada stempel Kesultanan Banjarmasin itu ini ada satu motif Krisan Moonstar. Ini yang menunjukkan maksudnya persebaran Islam ke Kalimantan Selatan. Ya, Krisan Moonstar ini. Coba kalau dilihat terus lanjut ya. Nah, ini di bagian atas itu, di bagian atas dari motif ini. Ini ada simbol Krisan Moonstar. Ya, ini menunjukkan adanya masuknya pengaruh Hindia Belanda dari Turki dan Persia mulai dari zaman Khalifah ya. Sampai dengan Utsmaniyah ya. Abbasiyah dan Utsmaniyah ini. Dan ini simbol Krisan Moonstar ini menjadi simbol Kesultanan Banjarmasin pada periode pemerintahan Sultan Tamjidillah. Pada periode Sultan Tamjidillah, yang Sultan Tamjidillah ini diberi kekuatan penuh oleh Belanda dengan diberikan pedang kehormatan Wilhelmina Ordo III, sehingga pada waktu itu bisa dipastikan bahwa Belanda hanya mengakui satu struktur pemerintahan saja di Kalimantan, yaitu Kesultanan Banjarmasin. Dan Belanda tidak ingin usaha dagangnya itu dicampuri oleh urusan kerajaan-kerajaan kecil, sehingga hanya satu kekuatan besar saja, Kesultanan Banjarmasin ini yang diakui oleh Belanda. Kerajaan-kerajaan kecil tidak diakui lagi. Dan pada waktu itu Belanda ingin melakukan kegiatan embargo ekonomi. Embargo ekonomi untuk perdagangan rempah-rempah, sehingga kapal-kapal dagang Banjar itu tidak bisa lagi melakukan kegiatan perdagangan rempah-rempah sampai ke Jawa, Bali, Brunei itu. Wilayahnya ditekan oleh Belanda, alur dari distribusinya disempitkan.
Kemudian Belanda mulai menit lagi Pak waktunya. Ya. Nah, kemudian Belanda ya hanya mengakui satu bentuk kesultanan. Dan yang lebih penting pada waktu itu ya, Belanda membangun tambang batu bara Oranje Nassau di tanah Mangkubumi. Dan yang lebih penting lagi pada peristiwa rentetan peristiwa sejarah itu adalah kedatangan bangsa-bangsa Jepang untuk membangun kekuatan Asia Pasifik Timur Raya. Nah, kedatangan bangsa Jepang untuk membangun kekuatan Asia Pasifik Timur Raya itu yang justru telah membangkitkan perasaan nasionalisme di antara orang Banjar, sehingga orang Banjar menuntut kemerdekaannya, menuntut berdaulat, merdeka. Nah, pada waktu itu Jepang sudah juga datang ya, sudah memperkenalkan jenis mata uang yang disebut JIM, Japan Investment Money, atau sebutannya Teikoku Seihu. Sampai dengan Belanda harus keluar dari Indonesia. Belanda harus keluar dari Indonesia selama satu tahun digantikan Inggris, kemudian Belanda datang kembali ke Kalimantan Selatan, mulai melakukan kegiatan tanam hortikultura. Hortikultura terutama karet. Karet yang diperlukan untuk pabrik otomotif mobil di Eropa. Jadi pangsa pasar Eropa. Di samping hortikultura tanaman karet, Belanda juga mengembangkan intensifikasi pertanian. Pada waktu itu, Belanda mulai menginginkan untuk menjaga aset kapital modalnya dengan cara Belanda mendirikan Javas Bank. Javas Bank berdiri pada Javas Bank berdiri pertama kali pada tahun 1900 di Jakarta. Di Kalimantan Selatan, Javas Bank itu di cabangnya didirikan di Jalan Sultan di Jalan Lambung Mangkurat, Jalan Pangeran Samudra, tepatnya di Jalan Lambung Mangkurat nomor 4 Banjarmasin yang sampai sekarang sebenarnya Javas Bank kemudian dinasionalisasi ya, ada satu peristiwa moneter di sana, Sendering Money, yang menyebabkan satu perubahan peristiwa dari kolonialisme menjadi kolonialisme baru, kapitalisme, kemudian kapitalisme baru. Itu adalah satu rentetan peristiwa di dalam alur-jalur perdagangan rempah. Kemudian Javas Bank itu mulai dinasionalisasi pada tahun 1951 dan dirubah namanya menjadi Bank Indonesia. Menjadi Bank Indonesia sampai sekarang yang dikenal dengan satu periode kapitalisme baru. Nah, jadi bagaimana pada periode kapitalisme baru itu dijumpai itu jalur perdagangan rempah-rempah menjadi komoditas utama terutama pada obligasi-obligasi perdagangan milik Belanda dahulu lewat perkebunan hortikultural dan juga tanaman-tanaman kolonial rempah-rempah yang waktu itu dikenal dengan lada hitam dan kayu manis. Lada hitam dan kayu manis itu berakhir pada tahun 1942. Ada satu tinggalan di Tapin, Amuntai, itu ada satu rumah antenar yang di depannya itu tertulis Anno 1942. Saya baru posting di Facebook, kalau bisa dilihat di sana. Sehingga kita bisa kenali bahwa tahun 1942 itu sebenarnya akhir dari periode kolonialisme Belanda yang kemudian dilanjutkan dengan kolonialisme baru sampai dengan periode kapitalisme baru. Dan selama periode itu, museum juga menyimpan jenis-jenis. Mungkin nanti kita bisa... Mohon maaf, nanti kita akan diskusikan mungkin waktu yang lebih panjang. Ini adalah jenis-jenis mata uang yang digunakan mulai dari Javas Bank sampai dengan Bank Indonesia. Di antaranya mata uang lira, pound sterling lira, ini yang lebih besar. Jadi ada yen ringgit dan pound sterling lira, ini adalah mata uang yang pernah digunakan di Indonesia pada waktu aktivitas kegiatan perdagangan rempah-rempah di Kalimantan Selatan itu. Sehingga, ya itu ya, nanti kita sambung aja langsung. Yeah, ya. Oke, okay. Ya, baik Pak. Ya, yeah, waktu kita yang sangat terbatas. Baik, terima kasih Pak Dwi Sulaksono. Kepada para peserta webinar, saya ingin sampaikan, mohon daftar hadir yang disiapkan oleh panitia di ICI. Dan jika ada peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan, bisa lewat chatting. Bisa juga nanti melambaikan tangan secara live. Ya. Baik, narasumber kita yang terakhir, saya persilakan Pak Mansur. Oke. Mohon waktunya digunakan secara efisien, Pak, 15 menit. Siap, Pak. Saya persilakan. Oke, sebentar saya mau cek audio dulu kayaknya sudah ini ya.
Oke, mohon maaf, ini suara saya gimana? Pak Muslim, tes 1, 2. Ya, kedengaran Pak suaranya. Silakan Pak. Oh ya, oke. Okay, silakan masuk, Pak. Okay. Mohon baik, maaf, ya. Sedikit ada trouble di karena kami kebetulan satu room. Anu pulang. Oke. Okay. Ya, silakan Pak. Silakan Pak Mansur ya. Sedikit trouble di ini di. Oke, oke. Okay. Baik. Oke, mungkin sudah ini ya Pak ya. Sudah. Mungkin sound systemnya yang treble-nya dikecilkan sedikit Pak. Di volumenya kali ya. Agak noise. Suaranya kurang jelas gitu. Ya. Oke, seperti oke, apa ya. Pak? Udah ini ya? Ya udah bagus, silakan. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Pak Muslim yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi yang berhubungan dengan sejarah sahang atau lada di Borneo, khususnya di Borneo bagian selatan. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Bapak Dr. Restu Gunawan M.Hum. Terima kasih kepada Ibu Yayu. Terima kasih kepada semua staf Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan yang sudah memfasilitasi kami, yang sudah memfasilitasi terselenggaranya webinar kali ini. Pertama, yang ingin saya sampaikan bahwa judul yang saya ambil pada kesempatan kali ini adalah Aroma Sahang dari Borneo, Budidaya dan Perdagangan Lada di Kesultanan Banjar abad ke-16 sampai abad ke-18. Dalam hal ini berusaha memotret bagaimana sih sebenarnya sahang atau lada dari Borneo yang sudah mulai dibudidayakan sejak era pra-abad ke-16 sampai ke abad 18. Nah, dalam beberapa abad ini perkembangan terdapat dinamika, terdapat suatu peristiwa-peristiwa sejarah yang berhubungan langsung dengan keberadaan lada atau sahang. Kemudian next ya. Oke, diawali dengan keberadaan dari Kesultanan Banjar, bahwa Kesultanan Banjar ini adalah suatu wilayah kesultanan yang dialiri oleh banyak sungai, diantaranya Sungai Barito, kemudian didukung oleh alam dan letak yang strategis. Kemudian juga kondisi sosial budaya orang Banjar yang sejak masa lalu itu terbentuk tradisi dagang yang namanya pambulantikan yang terpola pada budaya jual-beli. Dan juga latar historis pada abad ke-16 turut mendukung. Akhirnya Kesultanan Banjar itu tampil sebagai salah satu wilayah yang membudidayakan lada dan juga memperdagangkan lada. Next. Oke, kemudian juga dari penjelajahan awal orang-orang Eropa, wilayah Borneo, yang mana pada masa-masa awal di abad ke-16 dikenal dengan wilayah Borneo Insula atau Kepulauan Borneo, mengambil peran penting dalam perdagangan rempah. Pada era itu, Borneo yang sebelumnya tidak terkenal di dalam peta, Borneo yang sebelumnya tidak tercatat dalam peta, akhirnya
muncul setelah adanya tulisan-tulisan dari penjelajah-penjelajah Eropa. Kemudian next lagi. Posisi Borneo, nah dalam hal ini Kalimantan atau Borneo bagian selatan, itu sangat memungkinkan terjadinya perdagangan lada sebelum akhirnya nanti pra atau pasca terbentuknya Kesultanan Banjar. Karena yang sangat mempengaruhi dalam hal ini adalah posisi antara Makassar dan Gresik yang menjadikan Banjarmasin pada era itu sebagai wilayah yang cukup strategis sebagai wilayah yang membudidayakan maupun memperdagangkan rempah. Berikutnya lagi. Next slide-nya ya. Ihwal budidaya lada di Borneo sebenarnya tidak langsung ditanam oleh orang Banjar. Akan tetapi pada abad ke-16, lada itu awalnya ditanam oleh orang-orang Biaju. Nah, orang Biaju dalam beberapa hasil riset ataupun penelitian, banyak yang mengidentifikasi Biaju itu dengan suku Dayak Ngaju. Pada era itu, etnik paling awal yang terkenal yaitu suku Biaju itu membudidayakan lada di tanah-tanah rawa atau tanah berlumpur di sepanjang daerah aliran Sungai Barito. Nah, pada era ini lada menjadi suatu komoditas barter. Jadi pada waktu itu belum dikenal uang sebagai alat bayar, akhirnya dijadikanlah sebagai komoditas barter atau tukar-menukar barang, di mana orang Biaju memberikan lada dan orang dari yang datang dari luar itu memberikan garam misalnya, atau tembakau yang sangat diperlukan oleh suku Biaju atau Dayak Ngaju. Next lagi. Berikutnya di sini ada beberapa gambaran lada, dan pada varietasnya itu dikenal lada hitam atau lada hitam dan lada putih di Indonesia. Kemudian next lagi. Keberadaan lada juga memang cukup penting ya, karena pada masa perdagangan lada itu memunculkan sentra lada atau varietas lokal. Di antaranya adalah lada negara, Pulau Laut, Kayu Tangi, dan Maluka. Wilayah-wilayah ini adalah wilayah yang berada di sekitar Banjarmasin. Kalau negara yang sekarang berada di wilayah hulu Sungai Selatan, kemudian Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru. Kayu Tangi ini sekarang menjadi wilayah Kabupaten Banjar. Kalau Maluka, Kabupaten Tanah Laut. Artinya keberadaan dari Banjarmasin ini adalah sebagai tempat transito, ada tempat transit bandar yang memiliki penampungan atau wilayah, sehingga lada dari wilayah hulu itu dikumpulkan di Banjarmasin dan kemudian dijual. Nah, dalam hal ini orang Biaju terkenal sebagai penanam lada produktif. Nah, dalam hal ini orang Biaju itu dikenal dengan istilah satu rumpun satu keluarga. Jadi setiap satu keluarga Biaju Ngaju itu menanam satu rumpun. Next lagi. Kemudian juga, dari sinilah berawal hal ihwal lada di Borneo, bahwa petani Banjar kemudian mengadopsi teknik budidaya lada dari suku Biaju. Di antaranya dengan menciptakan atau mengembangkan budidaya lada yang namanya memandu. Dan inilah yang saya catat sebagai satu bentuk kearifan lokal Banjar dalam budidaya lada yang perlu dikembangkan sampai sekarang. Nah, paling tidak saya melihat ini adalah sebagai bagian dari hasil peninggalan budaya yang berciri khas kearifan lokal. Dari sinilah akhirnya setelah teknik budidaya lada ini diambil alih, akhirnya orang Banjar itu mulai mengenal lada dan membudidayakan lada. Next lagi. Nah, pada era ini, di pesisir Sungai Barito berkembang pemukiman Melayu, tepatnya di wilayah atau di Kampung Kuin. Nah, kemudian tercipta embrio perdagangan lada
di Muara Rampiau, Muara Bahan, hingga terbentuknya Kesultanan Banjar tahun 1526. Nah, perlu kita pahami di sini bahwa sejak awal yang namanya Banjar itu adalah kumpulan komunitas yang majemuk. Artinya bahwa yang namanya suku Banjar itu bukan satu suku yang berdiri sendiri, yang merupakan etnis tersendiri, tidak seperti itu. Akan tetapi suku Banjar itu terbentuk dari kumpulan suku-suku Melayu. Ada di situ ada unsur Jawanya, suku Jawa, Bugis, Makassar, Ngaju, dan sebagainya. Jadi yang namanya Banjar itu adalah suatu melting pot. Yang namanya Banjar itu adalah suatu kumpulan dari suku-suku Melayu yang berkumpul di Muara Kuin yang membentuk yang namanya Banjar. Jadi sejak awal kami mengidentifikasi bahwa yang sebenarnya namanya Banjar ini adalah suatu perkumpulan, suatu komunitas yang menjemuk di situ. Artinya di sini bahwa kita dapat kita lihat bahwa yang namanya Banjar sejak awal menerima orang-orang luar, tidak tertutup dari luar, dan akhirnya inilah mewujudkan terjadinya suatu dinamika. Terbentuknya Kesultanan Banjar pun itu, kalau kita analisa kembali di Hikayat Banjar, sebenarnya adalah pertarungan ekonomi. Kerajaan Hindu Negara Dahak yang memiliki bandar dagang bernama Muara Bahan, akhirnya berusaha disaingi oleh Bandar Masih yang muncul di Kampung Kuin. Akhirnya setelah terjadi peristiwa peran tanding antara Sultan Suriansa dan nantinya muncul pamannya Pangeran Temenggung, akhirnya disitulah cikal bakal Banjarmasin. Akan tetapi memang di sini Banjarmasin memiliki ciri khas, yaitu munculnya sejak awal bernama Bandar, yaitu Bandar Masih. Sejak awal yang namanya Bandar Masih itu sudah memperdagangkan lada, sudah memperdagangkan hasil ayam alam yang lain, walaupun lada saat itu masih kecil-kecilan. Dari situlah nantinya lada ditanam oleh masyarakat karena tingginya permintaan dari Tiongkok. Jadi awal ekspansi orang-orang Cina di Borneo itu sudah ada sejak awal. Mereka sudah berdagang, kemudian juga meminta lada dalam jumlah besar. Oke, kemudian next lagi. Nah, dalam hal ini keberadaan dari Banjarmasin yang berkembang sebagai bandar dagang turut didukung oleh adanya faktor Islam sebagai agama resmi dari kerajaan. Dan hal ini pula yang membawa efek meluasnya kontak dagang. Awal berdirinya Banjarmasin yang pada saat itu bernama Bandar Masih tidak terlepas dari keberadaan Demak, yang mana di era itu meminimalisir resiko Portugis yang memonopoli perdagangan karena adanya masih adanya nuansa perang salib di era itu. Nah, dalam perkembangannya bangsawan Banjar ini, setelah Kesultanan Banjar resmi berdiri, kemudian bangsawan Banjar ini memiliki tanah yang namanya Tanah Apanase, Tanah Sima kalau di Jawa, atau tanah hak milik, tanah pembagian. Dan disitulah yang dijadikan sebagai tempat untuk berkebun lada, seperti itu. Nah, kemudian juga banyaknya kepentingan dari para bangsawan inilah yang akhirnya menjadikan terjadinya suatu perebutan kuasa atau hegemoni dari para bangsawan untuk memiliki kebun-kebun lada. Next lagi. Dari para bangsawan inilah yang akhirnya kebanyakan bangsawan ini juga yang menjadi pedagang. Jadi petani hanya dalam tahap menanam, kemudian nantinya mereka akan menjualnya kepada para bangsawan atau pedagang. Dan juga tanah-tanah milik petani itu sebenarnya juga adalah milik para bangsawan. Nah, kemudian dari situlah pedagang Banjar kemudian berdagang ke Banten. Kemudian juga yang turut mendukung saat itu, setelah jatuhnya Makassar, adalah munculnya jalur perdagangan Gresik Makassar, kemudian di tengah-tengahnya ada Banjarmasin. Nah, hal ini pula yang sangat mendukung perdagangan di Banjarmasin yang dulu bernama Bandar Masih itu semakin kuat. Pedagang-pedagang dari Bugis kemudian berdagang ke Banjarmasin, kemudian berdagang ke Paser,
yang akhirnya muncullah nanti adanya jaringan-jaringan diaspora Bugis yang awalnya dirintis oleh Lama Dukeleng. Nah, di Banjarmasin sendiri memang tidak memiliki sentra orang-orang Bugis Pak, di sana. Yang ada memang ada kampung Bugis, akan tetapi komunitas suku Bugis itu kemudian bermukim di wilayah Pagatan atau yang awalnya bernama Papagatang. Perniagaan lada kemudian karena makin maraknya pedagang dari baik itu dalam skala daerah kemudian juga di dalam skala regional banyak pedagang Cina dan Eropa sehingga perdagangan lada Banjar itu kemudian berkembang sampai di Banten. Next lagi. Oke, kemudian budidaya produksi lada dibarengi dengan kreativitas orang Banjar yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dwi Putra Sulaksono bahwa orang Banjar juga membuat namanya Jung Martapura yang mulai aktif dalam pentas pelayaran regional khususnya di wilayah Laut Jawa. Kemudian juga pemasaran dan perdagangan lada pra ekspansi dari pedagang asing juga pada era itu terjadi migrasi dari pedagang di pantai utara Jawa ke Borneo. Yang mana setelah carut-marutnya pertikaian di Demak, akhirnya terjadi perpindahan pedagang. Itu pula yang membuat Banjarmasin nanti ramai. Next lagi. Oke, kemudian pedagang ini kemudian menjual lada di wilayah Banten. Jadi orang Banjar itu pertama kali berdagang, paling jauh itu ke wilayah Banten, yang akhirnya nanti akan terjadi perselisihan dengan armada-armada dari pasukan Cornelis de Houtman. Nah, pada saat itu orang-orang Belanda karena tidak mendapatkan lada lalu merampas lada milik dari pedagang Banjar. Oke, kemudian perdagangan lada makin efektif ketika mereka ke Banten, kemudian juga orang-orang Eropa sudah mulai berdatangan karena setelah dari orang Belanda pertama kali merampas lada orang Banjar akhirnya mengabarkan ke sekutu-sekutunya yang pada era itu dalam satu komando itu banyak sekali pedagang-pedagang yang akhirnya mereka berebut untuk mendapatkan lada yang begitu bagus yang berbeda dengan lada yang selama ini diperdagangkan di Banten. Next lagi karena ya mohon maaf Pak Mansur 3 menit lagi ya. Oh, ya siap Pak. Ya, mohon, ya oke silakan. Oke, kemudian hal yang cukup penting bahwa masa perdagangan lada ini di Kesultanan Banjar banyak dicirikan dengan keberadaan dari pedagang asing khususnya di abad-abad ke-18 1734 sampai 1778 orang POC pun bahkan menggelari Sultan Banjar itu dengan pangeran dari Bukit Lada saking banyaknya lada. Next lagi. Oke, kemudian next lagi ya. Sultan Banjar pada era ini tidak selalu terikat kontrak ya, di mana Sultan Banjar yang terkenal dengan pelabuhannya itu Tatas dan Tabanio, kemudian juga mengembangkan tradisi dagang yang namanya pambulantikan. Artinya orang-orang Banjar, pedagang Banjar pada era itu menjadi suatu pedagang perantara. Nah, tradisi perdagangan pambulantikan itu dihadapkan pada tradisi monopoli dagang ala kapitalis sehingga terjadi lebenturan yang akhirnya mengakibatkan memudarnya tradisi dagang pambulantikan. Next lagi. Kemudian juga terakhir lada sejak matinya, jadi lada ini akhirnya mati di tahun 1778 karena banyak faktor ya. Di antaranya adalah kondisi alam, pertikaian, dan bajak laut. Berusaha dikembangkan lagi oleh Alexander Herr yang mengembangkan daerah Maluka yang sebelumnya memang daerah Maluka terkenal dengan varietas lada Maluka yang begitu terkenal. Ternyata ini gagal karena memang kondisi sangat tidak memungkinkan dan juga keberadaan Inggris yang singkat. Oke, next lagi. Sampai di next lagi ya. Oke, ini yang terakhir bahwa lada di ujung tanduk di tahun 1825 sampai ke tahun 1900 karena adanya faktor penghapusan tanah-tanah apanase oleh Sultan Adam, kemudian juga penghapusan Kesultanan Banjar secara sepihak tahun 1860
yang mana diperparah oleh nanti adanya kondisi banjir yang cukup besar yang melanda perkebunan lada, kemudian juga upaya bajak laut menutup pelabuhan Tabanio yang mengakibatkan tidak bisa lagi kapal dengan bebas keluar masuk. Oke, next lagi ya. Oke, jadi ini perdagangan lada sampai sekarang menyisakan banyak kenangan di kota Banjarmasin, diantaranya berkembangnya Banjarmasin sebagai kota dagang, yang mana bekas pelabuhan Banjar, yang pada saat ini sekarang bernama Pelabuhan Martapura Lama ya, yang sudah tidak terpakai lagi. Kemudian ada lagi Pelabuhan Tatas, keberadaan kedua pelabuhan itu sangat berpengaruh pada tata ruang kota. Oke, next lagi. Kemudian juga struktur masyarakat yang heterogen, di mana saudagar tampil sebagai terpandang. Kemudian juga aroma lada banyak menyisakan ciri khas dalam kuliner Banjar. Dan pada sisi monumentalnya bahwa perdagangan lada memiliki suatu dinamika. Oke, next lagi ya. Oke. Ini yang paling terakhir bahwa tinggalan budaya lada, ada budaya perdagangan lada di Kalimantan Selatan ini masih ada sampai sekarang walaupun dalam skala kecil. Misalnya perkebunan lada di Desa Padang Panjang, Purui, Salikung, di wilayah Kecamatan Jaro, Bintang Ara maupun di wilayah Muara Uya. Kemudian situs Banjar Lama Muara Kuin, Pelabuhan Tatas, next lagi ya. Kemudian juga ada Benteng Tabanio, budaya Sungai Orang Banjar, daerah aliran Sungai Barito hingga ke Kampung Tuas Kuin. Nah, mudah-mudahan dari adanya nanti tinggalan budaya ini bisa mendukung upaya-upaya kita dalam mengusulkan jalur rempah ini sebagai warisan dunia. Oke, mungkin itu aja dulu sementara apa yang ingin saya paparkan. Terima kasih kepada Pak Muslimin. Ya, baik. Ya. Terima kasih Pak Mansur. Para hadirin yang berbahagia, acara ini diselenggarakan oleh Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Panitianya berkedudukan di Jakarta, para pembicaranya di Banjarmasin, moderatornya di Samarinda. Luar biasa ini. Jadi kita dihubungkan oleh tiga kota yang berbeda. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi sebelum saya membacakan beberapa pertanyaan ini, mohon sekali lagi saya informasikan kepada para peserta agar daftar hadir diisi sesuai dengan link yang dikirim oleh panitia. Kemudian yang kedua, pertanyaan nanti bisa juga secara live. Para peserta melambaikan tangan, nanti saya akan tunjuk dan minta bantuan kepada operator untuk membuka live Zoom kepada para peserta. Yang pertanyaan live saya akan pilih 3, kemudian beberapa pertanyaan yang dikirim melalui chatting saya akan bacakan. Saya akan mengundang dulu pertanyaan live dulu untuk 3 orang penanya. Mohon bantuan operator untuk membuka live meetingnya. Halo, operator. Tolong Anda melambaikan tangan para peserta yang ingin bertanya. Ya. Tolong videonya ditampilkan, Bu, Mbak, bagi teman-teman yang ingin bertanya secara live langsung gitu. Mute-nya diklik. Silakan. Halo, Pak Kusno, Nanda. Oh iya, saya Nanda. Silakan. Elna, perkenalkan. Elna. Saya nama. Kalau bisa videonya ditampilkan. Dari sini videonya nggak bisa, belum ada fitur video dari operator mungkin untuk nyalakan. Oke, okay. Ya minta bantuan operatornya ditampilkan gitu, supaya interaksi antara pemateri dengan penanya bisa berjalan baik. Atau silakan, lanjut. Oke, baik. Elna. Saya Nanda Elna, saya dari
mahasiswa ilmu sejarah Universitas Erlangga. Jadi di sini yang saya tanyakan adalah dari semua pemaparan dari Bapak Dwi, dari Bapak Mansyur, dari Bapak Ihsan juga menjelaskan mengenai jalur rempah. Ya, lanjut. Dan kaitannya dengan kelihatan ya. Oke, Elna, ya, silakan. Baik. Ya. Kaitannya dengan Eropa ya tadi banyak disinggung. Nah, yang saya tanyakan merujuk dari beberapa bacaan yang saya baca seperti buku sejarah Banjar dan arsip mengenai surat perjanjian antara Kesultanan Banjar dengan pemerintah-pemerintah VOC atau Hindia Belanda, saya mendapatkan sedikit fakta bahwa dalam jalur rempah, terutama dalam komoditas lada, banyak juga pengaruh dari orang-orang Cina. Nah, mungkin dari para pemateri atau narasumber bisa sedikit menjelaskan atau memaparkan bagaimana peran etnis Tionghoa pada saat itu pada perdagangan rempah yang terjadi di Banjarmasin ataupun di Kesultanan Banjar. Karena yang saya baca dalam buku sejarah Banjar juga menyebutkan bahwa orang-orang Cina yang datang turut meramaikan perdagangan di kota Banjarmasin, terutama pada komoditas lada, dan juga sempat memonopoli perdagangan lada di Banjarmasin. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Nanda Elna. Selanjutnya, tolong di peserta yang ingin bertanya, Pak Kusno. Atau ada yang lain? Ini yang dari Universitas Lambung Mangkurat. Oh, ini. Oh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Tolong sebutkan nama. Sebelumnya, perkenalkan saya Rama Budhadama dari Pendidikan Mahasiswa Pendidikan Sejarah FKI. Oke, Rama. Universitas Lambung Mangkurat yang ingin mohon maaf Pak, diulangi. Perkenalkan, saya Rama Budhadama dari mahasiswa Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Ya, pertanyaannya. Pertanyaannya untuk Pak Ihsan itu dijelaskan bagaimana upaya pemerintah Kota Banjarmasin ini menggunakan melestarikan budaya jalur rempah di Taman Selatan. Yang ingin tanyakan apa bagaimana peran Pemkot Banjarmasin menggencar budaya jalur rempah kepada wisatawan asing. Yang untuk kedua, yang ditunjukkan kepada Pak Mansyur itu dan disebut pertanyaannya, bagaimana orang Banjar mengirimkan hasil lada mereka atau rempah-rempah ke kawasan Nusantara maupun luar negeri, dan mengapa rempah-rempah Banjar diincar dan dirampas oleh para pedagang-pedagang di Nusantara, Pak. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Yang ketiga, Pak Kusno, saya persilakan. Tolong suaranya, speakernya, Pak, yang mute-nya di-unmute-kan. Ya. Ya, oke. Salam. Ya, silakan, ya. Pak. Pesannya saya cuma satu, Pak. Kita kan maaf, budaya... Pak Kusno dari mana, Pak? Supaya saya dari SMP 11 Banjarmasin, Pak. Oke, baik. Silakan. Oke. Pertanyaan satu saja, Pak. Ya, kita kan tahu sudah kalau budaya kita tuh dari dulu sudah terkenal di dunia lah istilahnya itu, cuma belum diakui. Nah, itu, Pak, ya intinya. Nah, untuk perdagangan lada di sini saya rasa untuk pengembangannya itu sulit lagi, Pak, ya, untuk penanamannya itu.
Nah, pertanyaan satunya, di manakah letak ujara, letak penanaman lada yang benar di daerah Banjar ini, Pak? Supaya kita tahu bahwa lada itu ada di Banjar. Terima kasih, Pak. Itu aja pertanyaannya. Sebentar, saya ingin clear lagi. Ya. Lokasi penanaman lada dulu atau yang sekarang? Ya, yang sekarang, Pak. Bisa. Yang sekarang, oke. Okay, iya. Pertanyaan ditujukan kepada semua. Semua panel. Oke, baik. Jadi sudah ada tiga peserta kita yang bertanya secara live. Mohon izin juga saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dari peserta yang kirim melalui chatting dan Q&A. Yang pertama, sepertinya untuk semua narasumber ini. Dari Laila Abdul Jalil. Apakah lada masih dibudidayakan di Kalimantan Selatan sekarang ini? Pertanyaan kedua, sejauh mana lada itu memiliki nilai penting bagi masyarakat Kalimantan Selatan? Kemudian pertanyaan kedua, Laila Zohra. Saya tidak tahu apakah ini untuk nama yang sama ya. Laila Zohra ini adalah peneliti arsitektur yang sudah melakukan penelitian selama kurang lebih 20 tahun tentang perkembangan kota di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Pertanyaan beliau, bagaimana dengan terpisahnya antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah? Apakah sekarang ini masih ada hubungan yang baik antara Kalsel dan Kalteng? Selanjutnya, jalur sungai dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, mana yang paling tinggi memiliki nilai sejarah? Kemudian, ya itu, dua pertanyaan itu dari dua orang yang berbeda. Laila Abdul Jalil dan Laila Zohra. Saya persilakan kepada Pak Muhammad Iksan Al-Haq dulu untuk menjawab pertanyaan pertama. Ya. Saya persilakan Pak Iksan. Speakernya Pak, tolong di mute dibuka. Itu pasti centang merah. Ya, oke, silakan. Udah, Pak. Terima kasih, Pak Muslimin. Saya ingin menjawab mungkin secara medley dengan kawan-kawan yang lain. Beberapa pertanyaan dari peserta ataupun pemerhati webinar pada hari ini. Pertama, tadi ada pertanyaan yang paling duluan adalah bagaimana peran Tionghoa dalam perdagangan lada di Banjarmasin. Mungkin kita bisa melihat dari aspek sejarah ataupun dari buku yang dibikin oleh Pak Mansur dan kawan-kawan. Memang Tionghoa yang ada di Banjarmasin ini perlu saya tegaskan adalah pernah mereka menjadi pada abad ke-16 itu mereka menjadi mayoritas di kota Banjarmasin. Walaupun faktanya sekarang mereka itu sudah menjadi minoritas. Tetapi pada abad ke-16 mereka adalah menjadi mayoritas, penduduk mayoritas di Kesultanan Banjarmasin, khususnya di Banjarmasin itu sendiri. Hal ini juga tidak terlalu aneh karena keberadaan mereka saat itu terkait dengan jalur perdagangan, terkait dengan jalur rempah, terkait dengan perdagangan lada, terkait dengan perdagangan hasil hutan, damar, rotan, dan lain sebagainya. Nah, orang-orang dari pedalaman biasanya melakukan transaksi ataupun barter dengan pedagang-pedagang Cina ini. Nah, jadi mereka ini sebagai perantara barang-barang hasil kekayaan alam ataupun hutan yang ada di wilayah Kesultanan Banjar, dan kemudian dijual lah keluar
Nah, sebaliknya juga di Banten dengan barang-barang keperluan sehari-hari, bisa beras, bisa garam, tembakau, dan juga porselin atau tembikar dan hasil kerajinan lainnya dengan penduduk pedalaman. Jadi peran orang Tionghoa yang memang sangat berperan pada saat masa Jayadaya perdagangan di Kesultanan Banten. Dan itu tidak aneh, seperti yang saya bilang tadi, Banjarmasin itu pada suatu masanya itu sekitar 16-an itu memang menjadi orang-orang Tionghoa menjadi mayoritas di kota ini. Nah, justru orang-orang Banjar saat itu masih ada di daerah-daerah hulu sungai, pedalaman. Tidak terlalu banyak penduduk Banjarmasin. Tinggalan sejarahnya masih ada di sini, kampung Pecinan. Nah, ini juga membuktikan keberadaan mereka. Nah, ini di sisi Sungai Martapura, berhadapan dengan Sungai Martapura di Kelurahan Gedang. Nah, ini masih ada sisa-sisa komunitas orang-orang Cina Tionghoa yang dulunya turun-temurun. Kemudian sekarang ini juga mereka masih cukup dominan dalam dunia perdagangan di kota Banjarmasin. Nah, boleh jadi mereka berasal dari keturunan-keturunan para pedagang lada kemudian seperti itu. Nah, itu yang terkait dengan peran orang Tionghoa, artinya masih berperan sampai sekarang. Kemudian tadi ada yang pertanyaan kedua, bagaimana upaya Pemko untuk mempromosikan jalur rempah ke orang asing ataupun lebih tepat ke orang luar. Nah, kami sudah bekerja sama dengan kawan-kawan di ATB, dengan Universitas Lampung Barat untuk membuat buku tentang saham Banjar. Itu adalah langkah awal kami. Kami juga sudah tadi diskusi bagaimana kita minimal satu tahun itu satu buku kita menerbitkan, satu buku minimal. Nah, tetapi kami upayakan di akhir tahun ini dan di 2021 kita bisa menerbitkan lebih dari satu buku, bisa tiga judul atau apa. Nah, ini terkait, saya ingin lebih dikuatkan terkait dengan jalur rempah dulu. Jalur rempah, jadi setelah diawali dengan buku saham Banjar itu, nah kemudian bisa disusul dengan edisi-edisi lainnya. Apakah tentang jukung Banjar atau apa orang lainnya. Nah, sehingga kita punya serial yang cukup banyak buat nantinya kita bisa mensuplai ke pemerintah pusat untuk melengkapi mosaik tentang persebaran jalur rempah di Nusantara. Nah, kemudian ada pertanyaan tentang sejauh mana peran lada dalam kehidupan masyarakat. Lada atau saham bagi masyarakat Banjar, kalau dulu memang itu dibudidayakan secara massal, kemudian seiring dengan perkembangan keadaan zaman, memang pembudidayaan ini mengalami penurunan yang drastis. Tetapi di dalam soal kuliner, lada itu masih menjadi bagian penting dalam kuliner ataupun resep-resep masakan khas Banjar lainnya. Sampai sekarang itu bisa dilihat rekam jejak bahwa banyak keberadaan lada itu sebagai penyedap masakan-masakan atau berbagai jenis masakan Banjar. Jadi baik yang berbentuk sup atau berbentuk kuah ataupun yang lain, nah itu bisa ditelusuri dari kuliner-kuliner Banjar. Nah, kemudian juga kami lagi berupaya menginventarisir kuliner-kuliner Banjar ini yang berasal dari masa Kesultanan Banjar Tempo dulu. Nah, mungkin di antaranya itu bisa
kuliner-kuliner ini teridentifikasi adalah bagian penting ataupun merupakan rekam jejak dari sejarah peradaban persebaran apa namanya lada di Kalimantan ataupun rempah di Nusantara. Jadi ini yang kita lakukan sekarang, lakukan inventarisasi kuliner dalam kaitan juga tentang rekam jejak rempah di Nusantara. Kira-kira itu yang mungkin dari saya ingin menanggapi beberapa pertanyaan Pak Musimin. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada Sampian. Baik. Ini lagi Pak Kadis, mohon izin, ada hal menarik sebetulnya yang ingin juga saya sampaikan. Ada masih satu tradisi yang bertahan, di mana masyarakat Banjar masih menggunakan bahan rempah sebagai bagian dari menu masakan mereka, yaitu di dunia kuliner. Selain itu, ada nggak produk budaya lain yang mencerminkan bahwa penggunaan rempah, paling tidak untuk masa sekarang, masih berlanjut itu? Jadi bukannya sekedar lada, tetapi ada juga bawang, kemiri, lengkuas, kunyit, dan segala macam yang mengisyaratkan bahwa memang daerah ini adalah daerah yang kaya dan pernah memiliki cerita masa lalu yang begitu hebat tentang perdagangan rempah. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada nggak nama jalan lada yang diabadikan sebagai kebesaran dari perdagangan lada di masa silam? Ya, Pak Kadis, silakan. Ya. Terima kasih Pak Musbini. Kalau kuliner Banjar ya, memang sangat erat dengan keberadaan rempah-rempah. Jadi tidak hanya lada, karena kita hari ini berbicara lada, tapi sebenarnya kuliner Banjar yang saya amatin memang banyak terkait dengan rempah-rempah. Jadi selain lada, tadi ada kayu manis. Nah, terus juga ada tumbuhan-tumbuhan dari dari sungai ataupun dari rawa. Nah, terus penggunaan sejarah awal penggunaan kain sasirangan juga berasal dari tumbuh-tumbuhan ataupun dari daun ya. Sasirangan, oke. Okay. Ya, sasirangan kain khas Banjar. Okay. Nah, sekarang ini yang kami laksanakan atau kami giatkan adalah back to nature, kembali ke alam. Nah, jadi memang orang lokal, orang Banjar ataupun orang-orang Indonesia memang tidak terlalu suka dengan pewarna alam. Tetapi ini memiliki nilai tambah atau dihargai sangat tinggi oleh orang luar, okay. Dari luar negeri. Nah, dari luar negeri memang sangat menghargai tentang menggunakan bahan-bahan pewarna alam, termasuk juga tumbuh-tumbuhan tadi dari pala itu dibentuk bisa sedemikian dengan pewarnaan tertentu, jadi menghasilkan warna-warna yang alamiah. Jadi teman-teman pengrajin sasirangan itu banyak menggunakan bahan rempah-rempah juga, yang merah juga itu kunyit atau apa semuanya. Nah, itu juga sekarang juga digalakkan kembali. Artinya penggunaan lada tidak hanya dalam konsumsi untuk kuliner atau rumah tangga, tetapi juga sampai ke pakaian. Kepakaian, jadi menggunakan pakaian-pakaian pewarna alam, dan ini bukan sesuatu yang baru, tetapi memang sudah dari awal memang kain sasirangan itu menggunakan pewarna alam. Tetapi kemudian seiring berjalan waktu, ratusan tahun berkembang, baru menggunakan pewarna buatan. Nah, kemudian pertanyaan tadi sangat menarik sekali, menjadi inspirasi. Mudah-mudahan kita bisa usulkan Pak Muslimin. Berarti ke pemerintah kota kita menggunakan nama-nama jalan yang merupakan bagian daripada masa keemasan rempah di Indonesia, khususnya di Banjarmasin. Nah, nanti saya sampaikan apakah nanti di launching bertepatan dengan hari jadi 24 September atau apakah perlu waktu nanti tahun depan. Okay. Menarik, mungkin menjadi catatan buat nanti kami sampaikan
kepada Wali Kota Banjar Masin. Oke, baik. Terima kasih Pak Kadis. Ya, selanjutnya, saya persilakan Pak Dwi Laksono untuk menjawab beberapa pertanyaan dari peserta tadi. Speakernya Pak, mohon diaktifkan speakernya. Jangan di unmute. Ya, oke. Okay. Silakan. Ya, saya ingin memulai. Nah, sekarang saya beri Bapak waktu yang agak panjang untuk menjelaskan demikian banyak pertanyaan tadi. Oke, terima kasih Pak. Silakan. Ya. Ya. Ya, menarik tadi pertanyaan itu bahwa lada, rempah itu bukan hanya komoditas dagang milik Belanda ya, tapi juga komoditas dagang yang menjadi komoditas utama dari perdagangan orang-orang Timur Tengah, terutama Persia dan Turki, di samping juga Cina. Tapi mengenai kedatangan Cina, itu perdagangan Cina Utara itu juga sudah masuk bersamaan dengan perdagangan, hampir bersamaan periodenya dengan perdagangan Hindia Belanda. Hanya pada waktu itu terjadi satu perbedaan struktur sosial, struktur politik yang menyangkut pada struktur sosial, di mana ada sebutan-sebutan pribumi dan non-pribumi. Pribumi itu adalah orang-orang pribumi rakyat Banjar. Yang non-pribumi itu adalah termasuk pedagang-pedagang Cina, Arab, Timur Tengah, Turki, Persia, dan juga pedagang-pedagang yang lainnya, yang itu oleh Belanda dikategorikan sebagai kelas masyarakat bebas. Ya, kelas masyarakat bebas yang diberi kesempatan dilindungi haknya, di samping yang terjadi justru pribumi yang ditekan. Itu ya. Tapi kemudian Belanda, karena perdagangan rempah-rempah pada waktu itu menjadi satu komoditas yang melebar, itu ya sampai perdagangan kosmopolit waktu itu. Kemudian Belanda ingin mengambil itu semua, memonopoli semua kegiatan perdagangan rempah-rempah. Nah, pada waktu Belanda ingin memonopoli kegiatan perdagangan rempah-rempah itulah, maka jalur redistribusi perdagangan rempah-rempah itu mulai diputus. Jadi semua pribumi, rakyat, tidak lagi boleh diperbolehkan menjual rempah-rempahnya kepada pedagang di luar Belanda. Jadi semuanya harus dilakukan perdagangannya lewat Belanda. Tapi namun mengenai kalau Cina ya, Cina, dominasi Cina di dalam struktur pemerintahan itu apakah sering disebut-sebut, mungkin orang sejarah Pak Mansur nanti yang lebih tahu. Tapi saya kurang setuju sebenarnya kalau disebut Sultan Tamjidillah itu putra dari Selir ya. Sedangkan Pangeran Hidayat itu putra dari Sultan Banjar. Kedua-duanya putra dari Sultan Banjar. Hanya yang satu dari Kesultanan Banjarmasin, yang satu dari Mangkubumi, itu aja yang perbedaannya. Dan yang menjadikan gejolak pertentangan itu karena Belanda mengeksploitasi lahan batu bara di tanah Mangkubumi. Dan kalau kita lihat pada naskah perjanjian stempel, kemudian pedang Wilhelmina Ordo III yang diberikan kepada Sultan Tamjidillah, itu adalah bukti pengukuhan Belanda kepada pengakuan hanya satu struktur politik saja yang diakui, yaitu Kesultanan Banjarmasin di bawah pemerintahan Sultan Tamjidillah dengan diberikannya pedang Wilhelmina. Dan naskah kontrak perjanjian yang ada di Museum Perdagangan Rempah ini yang dibuat oleh Sultan Adam, Sultan Sulaiman, itu akan sah pemberlakuannya kalau dibubuhi tanda tangan dari Susuhunan Nata Alam, Sunan Sepuh. Gitu. Jadi semuanya harus pengetahuan Sunan Sepuh. Sehingga naskah kontrak perjanjian ini adalah naskah kontrak perjanjian antara Sultan Banjarmasin dengan pihak Belanda. Di mana pada waktu itu ini sebenarnya adalah usaha Belanda untuk memonopoli rempah-rempah di Kalimantan. Tapi kita tahu bahwa kemudian karena adanya terjadi pertentangan di dalam struktur sosial dan politik, apalagi waktu itu diperkuat oleh kedatangan Jepang yang ingin membangun satu kekuatan Asia Timur Raya dengan menyebarkan berita-berita lewat harian Simbun. Jadi ada satu harian namanya Harian Simbun Raya ya di Kalimantan Selatan itu, yang itu selalu memberitakan mengenai kekejaman Belanda terhadap pribumi, karena pribumi dianggap sebagai golongan pribumi dan non-pribumi itu. Jadi golongan pribumi pada waktu itu ditekan. Nah, sehingga terjadi pemberontakan-pemberontakan seperti itu menjadi semakin besar, sehingga Belanda akhirnya harus keluar dari Kalimantan. Angka tahunnya itu 1942, itu Anno Domini. 1942 itu sekaligus menandai berakhirnya kegiatan perdagangan komoditas rempah-rempah Kalimantan.
Jadi rempah-rempah, lada, sahang itu sudah berhenti pada tahun 1942 itu. Selebihnya adalah hanya romantika budaya yang masih diingat oleh sebagian orang, yang kemudian diabadikan di dalam motif kain atau anyaman yang namanya ramak sahang gitu. Motif ramak sahang itu dijumpai di kain saserangan ini. Kain saserangan seperti ini itu ada motif ramak sahang. Karena perdagangan komoditas rempah-rempah pada waktu itu memang sudah terhenti pada tahun 1942. Kemudian itu perdagangan dunia, karena itu sebenarnya karena Belanda tidak bisa melunasi hutang dividen perdagangan dunia. 42% hutang dividen perdagangan dunia Belanda yang tidak bisa dilunasi oleh Belanda, sehingga Belanda harus keluar dari Indonesia. Digantikan oleh Inggris satu periode, ya satu tahun. Kemudian Belanda datang kembali. Yang dibangun oleh Belanda tidak lagi komoditas dagang rempah-rempah. Tapi yang dibangun oleh Belanda adalah karet, perkebunan karet. Karena pada tahun itu di Eropa itu sangat maju pabrik otomotif mobil. Dan untuk memenuhi kebutuhan pabrik otomotif mobil, terutama pada roda mobil itu ya, ban mobil, maka Belanda kemudian mengembangkan tanaman hortikultur karet. Karet di Kalimantan. Di samping juga intensifikasi pertanian sawah. Nah, itu berlangsung sampai dengan berdirinya Javas Bank gitu. Javas Bank tahun 1942 sampai 1900 sampai 1951 Javas Bank diganti namanya menjadi Bank Indonesia. Tapi Belanda mendirikan Javas Bank itu, the Javas Bank itu sebenarnya adalah ingin menyelamatkan semua aset dagang Belanda pada waktu itu. Sehingga perlu dibuat satu bentuk bank untuk kegiatan moneter Belanda. Itu kira-kira ya. Tapi yang penting sebenarnya adalah perbedaan antara pribumi dan non pribumi itu. Kemudian kalau saya pahami, pelajari lewat koleksi-koleksi yang dijumpai di museum, bahwa komoditas tanaman rempah-rempah itu dominan di Kabupaten Tapin. Di samping Barito ya memang. Kemudian juga moluska. Moluska itu saya pernah ke sana, ada satu koleksi yang milik museum yang dijumpai itu wadah rempah di sana dari moluska. Itu wadah rempah yang dibuat dari kayu. Itu kita punya koleksinya di museum. Tapi ya itu sebenarnya kalau kita perhatikan bahwa rempah-rempah tanaman rempah-rempah palawija, lada hitam, kayu manis itu dominannya itu daerah Tapin, Tabalong ke atas. Karena jenis tanaman seperti itu hanya bisa tumbuh di dalam iklim hutan subtropis basah Kalimantan. Jadi bukan di daerah hinterland, tapi pada daerah interior land yang masuk ke daerah sekitar Maratu seperti itu. Mansur ya, Mansur. Walaupun alur distribusi perdagangan rempah-rempah itu sampai ke Barito, sampai ke Kalimantan Tengah. Nah ini yang menghubungkan line-nya ya. Lainnya antara Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Tapi yang jelas ya, jenis tanaman rempah-rempah itu hanya bisa tumbuh pada iklim dingin. Jadi tidak di wilayah hinterland, tapi di wilayah interior land yang lebih ke atas, yang lebih dingin itu ya, dekat-dekat Meratus itu, dekat-dekat pegunungan Meratus. Sehingga waktu itu dominasi yang kuat untuk tanaman tanaman rempah atau sering disebut dengan tanaman kolonial itu dominannya di Kabupaten Tapin, Tabalong itu. Dan sampai tahun 1942 itu menjadi romantika budaya. Orang Banjar hanya mengenal jenis-jenis seperti itu dalam romantika budayanya itu diabadikan lewat motif sasirangan, motif tenun ikat gitu, anyaman yang diterakan di dalam motif ramak sahang. Nah ini juga mungkin jadi bagian yang perlu kita, kalau kita ya ingin melestarikan rempah-rempah lewat saving technology and knowledge-nya. Okay. itu. Menarik. Ya. Sudah Pak ya? Sudah Pak? Ya. Pak ya. Oke, okay, ya, baik. Ya. Terima kasih. Satu jawaban yang cukup menarik menurut saya. Baju yang Bapak pakai sekarang itu adalah bagian dari motif rempah ya Pak ya. Keren itu. Produk gaya sebetulnya. Palawija. Ini Palawija. Oke. Baik. Selanjutnya Pak Mansur, saya persilakan. Iya.
Terima kasih. Apa suaranya gimana, Pak? Ya, lumayan bagus ya. Silakan, lanjut, Pak. Takutnya kalau trouble lagi. Oke, sedikit. Ini pertanyaan pertama dari Mbak Nanda dari Universitas Airlangga tentang keberadaan orang Cina. Jadi sebenarnya keberadaan orang Cina di wilayah Borneo, khususnya di Borneo bagian selatan, itu sudah sejak lama, bahkan dalam Hikayat Banjar pun mencatat bahwa keberadaan dari orang-orang Cina itu sudah ada di era Negara Dipa. Karena setelah nanti era Negara Dipa, Daha baru eranya Banjarmasin. Artinya secara periode sejak masa Hindu, orang-orang Cina itu sudah ada di Banjarmasin. Nah, perlu kita ketahui bahwa sebenarnya keberadaan dari Negara Dipa Daha kan kembali ke asal-muasalnya bahwa adanya pengaruh Jawa di wilayah selatan Borneo. Nah, sejak itu sudah ada orang Cina yang kemudian berlanjut dalam beberapa periode, baik itu periode Negara Dipa Daha maupun ke periodenya Banjarmasin. Hal yang menarik dari keberadaan orang Cina bahwa orang Cina itu berada di Banjarmasin itu ada yang pada era-era awal itu berdagang ya, berdagang bolak-balik antara Cina kemudian ke Borneo. Kemudian ada lagi yang kemudian menetap. Nah, yang menetap inilah nanti di Borneo yang menjadi asal-muasal dari kampung Pacinan. Berikutnya juga bahwa keberadaan Cina sangat fenomenal ya, karena pada sejak awal abad 18, Sungai Martapura bahkan digelari dengan nama Sungai Cina. Sungai Martapura itu anak Sungai Barito ya, mendapatkan gelar Sungai Cina karena saking banyaknya orang Cina yang berdagang di wilayah Borneo. Nah, kemudian itu sementara jawaban singkat dari pertanyaan tentang Cina. Kemudian yang kedua dari Rama, bagaimana cara mengirim lada? Kenapa lada dirampas oleh Belanda? Cara mengirim lada seperti yang sudah dijelaskan di materi tadi bahwa diantaranya dengan Jung Martapura ya. Jadi orang Banjar menciptakan Jung atau kapal yang bisa mengangkut lada. Tentunya kapalnya kapal besar. Nah, dalam hal ini ada beberapa versi ya, pendapat kenapa orang Banjar bisa menciptakan kapal. Yang pertama, kalau dulu Prof. Edward Saleh berpendapat bahwa adanya pengaruh dari teknik pembuatan kapal suku Bugis Makassar yang akhirnya diadopsi oleh orang-orang Banjar untuk menciptakan jung yang menjadi pengangkut lada. Nah, periode Banjarmasin sebagai sentra perdagangan lada pada periode awal memang mengangkut ladanya hingga ke Banten. Akan tetapi pada periode berikutnya setelah mereka membulantik, menjadi pembulantikan, orang-orang Eropa sendiri yang datang menjemput bola mengambil lada di wilayah Banjarmasin. Jadi ada perubahan di situ. Dan dari situ juga ada perubahan dari cara pengangkutannya. Kalau dulu mereka mengangkut ke Banten, kalau sekarang orang-orang Eropa sendiri yang membawa kapal mengangkut ke Banjarmasin, mengangkut lada di Banjarmasin. Kemudian pertanyaan Pak Kusno dari SMP 11 Banjarmasin, tinggalan lada, tadi ada beberapa yang kami identifikasi, yaitu peninggalan kebun lada yang ada di wilayah Tanjung, ada di beberapa kecamatan, walaupun itu memang tidak bisa juga dipastikan bahwa itu adalah peninggalan lada sejak Kesultanan Banjar, karena dari segi luas itu juga sangat tidak terlalu luas memang, dan apapun itu, tapi paling tidak masih ada lah sampai sekarang, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan yang singkat tadi, apakah lada masih ditanam? Ya, tadi masih ada, walaupun memang cukup singkat. Di beberapa kabupaten, baik itu Kabupaten Tanah Laut, juga terdapat lada, walaupun memang tidak dalam jumlah besar. Lada tidak pernah lagi diintroduksi atau dibudidayakan dengan skala besar, karena dianggap masyarakat tidak terlalu memberikan hasil yang memuaskan. Bahkan masyarakat memandang bahwa kelapa sawit misalnya itu malah lebih memberikan hasil maksimal dibanding dengan lada. Kemudian nilai pendukung lada, kalau dulu memang nilai lada cukup besar, di mana lada itu bahkan dijadikan sebagai pembayar utang Sultan Banjar kepada Belanda. Jadi pinjam uang dari Belanda tapi bayarnya dengan lada, seperti itu. Kemudian yang terakhir ini ada tentang berpisahnya Kalsel dan Kalteng.
Jadi itu setelah era tahun di atas tahun 50-an ya, di mana nanti terbentuknya provinsi-provinsi di wilayah Kalimantan, dan kemudian pemisahan wilayah menjadi beberapa provinsi secara administratif. Di antaranya kalau dulu kan Kalsel, Kalten, dan Kaltim itu jadi satu. Jadi Zuider Oster Afdeling. Tapi kalau sekarang kan sudah terpisah menjadi 3 bahkan 4 provinsi. Kalau terpisahnya tidak menjadi masalah, karena itu hanya secara administratif. Masyarakat tetap menjadi ini apa namanya tidak menjadi kendala utama bagi masyarakat. Dan juga dari segi sejarahnya memang dulu sebelum Kalteng itu resmi menjadi sebuah provinsi, semuanya berawal dari berpusat di Banjarmasin. Jadi beberapa partai-partai serikat atau pekerja juga mendirikan kantornya atau sekretariatnya di Banjarmasin, karena wilayah Kalteng begitu jauh untuk ditempuh. Berhari-hari naik kapal melalui sungai, mulai dari sungai Barito, kemudian sungai Kapuas, sampai ke Kahayan dan sebagainya. Jadi tidak ada masalah mengenai pembagian administratif. Demikian juga bahkan ini ya, menambah menjadi nilai lebih karena akan dibangun jalan dan sebagainya. Kemudian tadi sedikit ada, untuk Pak Dwi Putra Sulaksono ya, ada membahas tentang Java Bank. Jadi sedikit mungkin informasi statusnya juga belum begitu jelas, bahwa setelah Java Bank, kan Jepang datang di tahun 42, harta-harta Java Bank itu dibawa oleh Gubernur Yan Bokehaha. Itu dibawa entah kemana gitu ya, dibawa entah kemana karena dia akan dirampas oleh Jepang. Akhirnya menjadilah suatu cerita lisan di dalam masyarakat Banjar bahwa harta karun B.J. Haga akhirnya dibawa ke pembuangannya di daerah Puruk Cahu di Kalteng, versi pertama, versi kedua di Mandiangin, seperti itu. Jadi itu selingan info ya, karena banyak yang mencari info-info tersebut. Tapi itu saja, mungkin itu saja yang bisa saya dapatkan. Oke, terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Pak Muslim. Baik, terima kasih Pak Mansur. Izinkan saya untuk membacakan lagi 2 pertanyaan yang menarik buat saya kepada para narasumber. Mohon dijawab, waktunya tersisa hanya 5 menit untuk 3 panelis. Nah, 2 pertanyaan ini nanti saya minta kepada narasumber diakhiri dengan closing statement dari masing-masing narsum. Closing statement-nya, maaf saya sedikit ingin sampaikan, bukan kita ingin bernostalgia tentang kejayaan kelampauan kita, tapi apa yang kita lakukan ke depan terkait dengan jalur rempah ini. Apa visi-misi pemerintah daerah, apa program aksi yang akan kita lakukan ke depan terkait dengan program jangka pendek kita untuk 2021 ini. Pertanyaan begini, saya akan bacakan. Yang pertama dari Muslim. Pak Muslimin, mohon maaf suaranya tidak terdengar, Pak. Mikrofonnya mungkin itu kan. Mikrofonnya mungkin, Pak. Belum terdengar, Pak. Belum, Pak. Belum terdengar juga, Pak. Ya. Paham, paham. Belum juga, Pak. Visi yang ingin dibangun untuk menghidupkan rempah, ya. Kalau ini sudah kedengaran? Ya, sudah, Pak. Sudah. Oke, baik. Ini saya akan bacakan, mohon maaf, ini ada gangguan dari headset yang saya pakai. Kalau begitu saya akan bacakan ulang, ini sangat menarik sebetulnya pertanyaan ini. Dan tolong nanti dijawab singkat, dan terakhir saya minta kepada 3 narasumber untuk menyampaikan closing statement terkait dengan strategi program aksi kita untuk upaya-upaya yang kita lakukan terkait dengan jalur rempah ini.
Pertanyaan pertama dari Jufrano Ibrahim Samagribi Sultani. Saya akan baca ulang. Mengapa perdagangan lada dari Banjarmasin tidak seintensif perdagangan lada dari Banten? Apakah orang Banjar lebih memilih mata pencaharian sebagai pelaut dan nelayan, atau ada faktor lain yang menyebabkan eksistensi lada di Banjarmasin kalah bersaing dengan lada yang dijual di Banten? Pertanyaan yang kedua dari Junior ini. Ini pertanyaan singkat. Aktivitas perdagangan rempah di Banjarmasin demikian menyedot perhatian banyak orang dan sangat ramai. Siapa, pertanyaannya, siapa yang mengurus mereka dan dari kalangan mereka orang-orang itu berasal? Yang mengurus di sini mungkin maksudnya petugas bandar, pejabat pabean, dan sebagainya. Silakan dijawab, dimulai dari Pak, sekali lagi saya urutkan berdasarkan tadi ya, permulaan dan akhirnya. Senior ini, saya pesankan Pak Kadis, Bapak menjawab singkat saja, diakhiri ditutup dengan closing statement terkait dengan program aksi untuk jalur rempah. Silakan Pak. Baik, speakernya mau dianulkan? Aktifkan speakernya. Mulai dari siapa? Pak Kadis dulu. Saya. Iya, silakan Pak. Pak Dwi dulu, Pak Kadis dulu, Pak Dwi. Mohon maaf, mohon izin ke Pak Ihsan dulu ya. Ya, terima kasih. Iya. Untuk yang pertanyaan-pertanyaan dari peserta, mungkin lebih tepat kawan-kawan langsung yang lain menjawab. Tetapi kami ingin menyampaikan tentang program aksi dari pemerintah Kota Banjarmasin ke depannya. Pertama, kami di 2021 ini akan memperjuangkan kembali tentang pembangunan fisik ya, museum sungai. Nanti akan terkait juga dengan sejarah perdagangan rempah di Banjarmasin pada saat itu. Ide-idenya sudah kami siapkan. Di tahun 2020 ini sudah. Jadi tinggal pembangunan fisik, Pak. Nah, seharusnya pembangunan fisiknya 2000 ini, tetapi terkendala dan dilakukan relaksasi, kemudian dialihkan ke COVID, nah, sehingga kami harapkan di 2021 bisa diinginkan. Dalam beberapa hari ini kami lagi akan melakukan rapat-rapat anggaran tentang itu. Nah, jadi kita harapkan sedikit banyaknya museum sungai juga akan bisa menjelaskan tentang alur perdagangan rempah itu sendiri, terutama di daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Dan kemudian yang kami lakukan akan menerbitkan buku. Nah, ini dengan Pak Mansur dan kawan-kawan kita akan menerbitkan buku tiga judul tahun ini, kemudian tiga atau sampai lima judul di tahun berikutnya terkait dengan perdagangan rempah, terus juga hal-hal lain yang terkait dengan sejarah rempah di Banjarmasin, kuliner, dan lain sebagainya. Kemudian program yang kita rancang, kita melakukan masterclass ya. Masterclass. Nah, jadi kita datang tim nantinya ke universitas, ke perguruan tinggi, kita menjelaskan tentang berbagai hal, tentang budaya, tentang pariwisata, dan satu hal juga nanti akan kita sampaikan tentang sejarah rempah di Banjarmasin. Nanti muatannya akan kita sampaikan situ, sehingga generasi muda dia tahu, akan mengetahui bagaimana kejayaan masa-masa itu dan nilai-nilai apa yang bisa diadopsi dari itu untuk disesuaikan dengan kondisi sekarang. Itu Pak Muslim. Baik, terima kasih banyak Pak Yadis. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Dwi. Singkat padat Pak, silakan. Speakernya Pak, mohon diaktifkan speakernya. Speaker. Ya, ya. Oke.
rempah-rempah di Kalimantan Selatan, di Banjar itu sebenarnya lebih dikenal dengan jenis tanaman kolonial. Jadi komoditas pemasaran rempah-rempah itu sepenuhnya pada pedagang kolonial. Dan komoditas dagang rempah-rempah di Kalimantan itu besar. Kalau kita lihat ada stempel Kesultanan Banjarmasin, naskah perjanjian Sultan Adam, itu naskah perjanjian dagang itu yang dibuat pada periode Sultan Adam Sultan Sulaiman, kemudian pedang Wilhelmina Ordo III, itu menunjukkan bukti-bukti bahwa perdagangan rempah di Kalimantan Selatan itu merupakan satu komoditas yang sangat besar. Tapi itu lebih dikenal sebagai jenis tanaman kolonial. Walaupun rakyat, masyarakat pribumi juga mengenal rempah-rempah untuk bahan stimulan penyedap masakan dan jamu-jamuan. Karena Banjar juga mengenal jamu Singabarong. Kalau untuk mengaktifkan kembali rempah-rempah itu saya setuju dengan Pak Iksan. Ya, karena gagasan wawasan wacana untuk mendirikan museum air itu sudah berkembang. Dan itu bisa dilakukan bersama-sama dengan pemulihan aset Keraton Banjar. Jadi ada satu lembaga namanya Lembaga Pemulihan Aset Keraton Banjar. Itu bisa dilakukan bersama-sama karena museum air itu wilayahnya Sungai Martapura. Dari Kabupaten Banjar ya sampai ke Banjarmasin. Jadi dari Kalampayan, dalam pagar Kalampayan sampai ke Sungai Queen Masjid Jami Sultan Suriansah itu wilayah wisata untuk museum air. Itu saya sangat mendukung. Tapi kalau untuk museum sendiri ya, karena kalau itu untuk dijadikan museum itu lebih senang lagi Pak. Semakin banyak museum di Kalimantan kita semakin senang. Tapi untuk pengembangan museum sendiri ya, apa program kerja di museum, karena sekarang ini juga terkait COVID, kita terkena apa PSBB, lockdown, kemudian diskusi seperti ini aja harus WFA gitu ya. Jadi usaha-usaha kita untuk membuka museum kepada publik itu masih kita tahan-tahan dulu. Tapi ada satu kegiatan kita di museum yang ingin membuat itu ke dalam satu bentuk VCOM. VCOM itu virtual. Jadi virtual information collection of museum. Nah itu di sana isinya memuat mengenai data-data virtual koleksi museum yang ada di Museum Lambung Mangkurat. Dan itu nanti kita sajikan, kita kemas di dalam satu media belajar untuk disampaikan kepada pelajar dan mahasiswa. Jadi pelajar dan mahasiswa di sana lewat VCOM, virtual informasi koleksi museum itu bisa belajar mengenai sejarah dan kebudayaan di Kalimantan Selatan. Dan itu sedang disusun dan insya Allah mudah-mudahan akhir September ini kita sudah bisa publish di YouTube. Sehingga itu menjadi satu untuk media belajar kepada siswa sekolah selama kegiatan aktivitas sekolah itu belum bisa museum belum bisa membuka untuk publik dan pelajar datang ke museum. Sehingga pelajar mahasiswa itu bisa belajar lewat data virtual itu yang kedepannya. Tapi Pak Iksan ini serius benar-benar. Saya sudah ketemu dengan teman-teman dari kelompok pusaka ya, kelompok pusaka Banjar, kemudian kelompok pemulihan aset Keraton Banjar itu juga punya keinginan yang sama Pak Iksan. Jadi kita menetapkan dulu situs CB-nya. Mulai dari makam Datuk Kalampayan dalam pagar itu sampai ke Masjid Jami. Gitu. Nah ini tugas Pak Iksan. Saya mudah-mudahan saya masih bisa membantu Pak Iksan. Tapi jangan segan-segan kalau nanti saya ingin dimintakan keterangan atau dukungan support mengenai kelengkapan data yang museum punya itu saya masih bersedia untuk itu Pak Iksan. Ya. Terima kasih. Ya, Pak. Baik, Pak Mansur silakan singkat jelas. Oke, tadi apakah ada Banjar itu kalah bersaing ya? Karena tidak seperti lada di Banten. Jadi sebenarnya bukan menghilangnya lada atau matinya lada itu bukan karena faktor kalah bersaing, akan tetapi karena adanya faktor persaingan dari bangsawan. Artinya dalam hal ini bahwa bangsawan yang berkuasa kadang-kadang juga terjadi perebutan hegemoni. Bahwa dia yang ingin memiliki kebun lada itu sehingga karena adanya persaingan inilah yang membuat kadang-kadang lada itu akhirnya menjadi momok bagi masyarakat. Masyarakat tidak mau lagi menanam lada karena hanya menimbulkan terjadinya perpecahan. Kemudian juga banyak lada yang dibakar karena persaingan-persaingan dari para bangsawan itu. Belum lagi
bajak laut makin merajalela sebelum nantinya muncul kebijakan dari pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan pos untuk menjaga jalur-jalur sungai di Banjarmasin, terutama dari gangguan bajak laut. Sebagai kata-kata terakhir ya, yang ingin kami sampaikan bahwa kedepannya kami dari kalangan akademisi berupaya untuk bagaimana memaksimalkan riset dan penelitian, khususnya untuk menggali kembali bagaimana jalur rempah, nilai, kemudian dampak keberadaan jalur rempah, sehingga paling tidak dari jalur rempah, dari apa yang digali tersebut itu bisa menjadi bagian dari usulan kita untuk menjadikan jalur rempah ini sebagai warisan dunia. Kemudian yang kedua, yang terakhir, bahwa tentunya kami akan mengadakan kerjasama yang maksimal ya, terutama dengan Dinas Pariwisata Kota Banjarmasin dan instansi terkait. Semoga dengan kerjasama ini bisa memaksimalkan upaya kita untuk mengelukis kembali keberadaan jalur rempah dalam naskah-naskah sejarah atau historiografi. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke Pak Muslim. Baik, terima kasih kepada tiga narasumber yang luar biasa yang telah memaparkan presentasi yang begitu apik, yang menjelaskan banyak hal tentang dinamika perkembangan rempah, jalur rempah yang ada di Kalimantan Selatan. Ini memang pekerjaan tidak mudah dan diperlukan kerja bersama, kolaborasi antar instansi. Dan BPCB Kalimantan Timur 2 tahun terakhir ini memiliki satu program, yaitu seri transliterasi sumber-sumber berbahasa Belanda tentang sejarah, arkeologi, dan kebudayaan Kalimantan. 2 tahun terakhir ini kami sudah menerjemahkan, tentu oleh tim yang ahli bahasa Belanda dari Jakarta dan Yogyakarta, sudah 1.350 halaman. Nah, naskah yang paling banyak, dokumen yang paling banyak adalah tentang Kalimantan Selatan. Naskah kontrak saja itu luar biasa, 350 halaman. Khusus dari Banjarmasin, demikian banyak. Jadi sebetulnya sumber-sumber arsip tentang Kalimantan Selatan demikian melimpah di Arsip Nasional Republik Indonesia yang ada di Jakarta. Itu sekedar informasi yang kami sampaikan. Dan bagi teman-teman yang tidak sempat mengikuti webinar ini, bisa mengikuti secara live di YouTube Budaya Maju, dan jangan lupa di subscribe akun YouTube Budaya Saya dan Budaya Maju. Acara ini diselenggarakan oleh Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya tidak ingin memberikan kesimpulan dan saran atas diskusi yang berlangsung demikian hebat ini. Saya sudah menemani Anda 2 jam lebih, dan mohon pamit. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Panitia Jakarta. Terima kasih Bapak dan Ibu.